Ambil mana nih? Oke. Kiu kiu iya bang. Ma. Alah jangan provider. Enggak, aku bukan ngajak provider bang. Temak lu ada berapa sih bang? 100.000 bang. Enggak. Nah, dua begal bikin apa? Ngemas aja, Bang. Kalau enggak ngemas ya provider. Jangan mas bang, provider aja. ATM bagus kok bang. Selesaiin ATM dulu deh, nanggung soalnya. Pas aku mau nyelesain ATM, tau-tau ada yang jual droid. Langsung habis deh elku begelku bang. 67. Dua begal dapat berapa ATM? Mungkin 4.000-an lah. 4.000-an tuh bang. Pinjol ke siapa bang? Ke introdot bang. Temenku baik banget. Aku baru ngomong satu kali aja langsung di drop itu begalnya bang. Langsung dibeliin ya punya aku bang, dibantu gitu dia, dia bantu aku bang. Itu gampang banget ya bang. Aku juga nggak terlalu sih jual beli Drago Scarf di Buy Scarf bang. Dibalikin kapan nanti lihat aja lah, aku udah itu urusanku sama dia bang. Yang penting pinjol dulu. What's up my idol, halo. Hello Pons, how are you? Kemarin kan nggak live ya, tahun baru aku nggak live. Sebagai gantinya aku ada waktu ku gas live hari ini. About you, yeah, I'm also fine, thanks. Harga bapak bang Dragoscraft nggak tahu bang, nggak tahu. Mas Yuki ada niatan dari sponsor nggak? Title dulu bang. BGL buat title aja kebeli lagi buat Droid gitu ya. Kamu pernah ketemu di mana bang? Pam ATM berapa? Dua begelan bang. Ya kan targetku bang Dharma. Targetku 60. I'm trash paper. Oh ya. Yeah. Good luck Pons. Bang ada item baru gak? Gak ada. Belum ada. Mauin Valentine iya bang. Sudah itu aku stop ATM. Jadi benar-benar selesaiin targetin ATM aja. Kalau bikin item sponsor yang bikin pakai bapakmu ya dong. Bang lu beli gems gak? Enggak, aku enggak beli gems. Gak bosen kah bang? Enggak, santai aja bang. ATM pakai max uang berapa jam? Dari 22 jam jadi 20 jam 40 menit. Jadi normalnya kan memang 20 jam tuh 22 jam ya. Dipotong 1 jam 40 menit. Jadi 1 jam 20 menit, Bang. Kalau enggak pakai 22 jam masih bisa sih kalau untuk rotasi.
Valen 50M, iya bang, makasih banget bang udah bantuin aku. Makasih banget udah bantuin aku ya. Kalau nggak ada konten itu. Ancel level berapa Max bang? Max level 6, level 6. Jadi memang udah tahun 2019 ya aku udah level 6 ya bang. Iya bang. Baik banget temanku yang satu ini. Bang next event apa? Alien sama anniversary. Alien sama anniversary. Cuman nggak tahu kapan. Mungkin alien dulu sih. Profit kalau semua bang ya lumayan sih. Bocoran profitnya paling alien pot sih profit. Unagi Wilson, maybe I don't know. It's also hard lah to get unagi. What's bit profit to double gomlock? Yeah, maybe mas or provider ya. Yeah. Bang 3 begel mending ATM atau unicorn. Gak usah diharap lah unicorn 3 begel bang. Bang mana ya Alex? Gak tahu aku Gabriel kemana, gak tahu aku. Dia live sendiri kali ya. Halo bang, halo bang. On kan enggak ada. Punya bapak Fama tembang 20 bang. Semangat aku hari ini soalnya dapat suntikan dana tadi. Bagus bang. Anniversary profitan apa aja? Banyak sih, banyak. Coba aja. Banyak jenis profitannya nanti. Jadi ingat dulu pernah satu ATM 1 WL, enggak tahu kalau itu ya. Soil atau chain ya, soil lah. Harga full ATM 2 BGL. Sekali panen dapat 1 jutaan. Semuanya kan. Gak stres bang tiap hari kayak gitu. Aman lah. Punya motivasi yang bagus. La la la. Eh ATM berapa? 4,5 sekarang. Satu farm 40 ribu. Dikit lagi 4 ribu. Ya bang semangat bantuin bang. Bang lo kan enak aja. Bang BTW aku ada Facebook nih masuk ATM sih punya banyak ATM. Maksudnya ATM mana ada seat bang. Keuntungan bekas Bang Ivan anjay. Apa lagi sih? Masih banyak ya. Bang total unicornku berapa? Berapa ya? 7,3 bang. ATM tidak bisa di emas bang. ATM cuma bisa dibeli di City Pack bang. Ini first live ya, first live di tahun 2024 bang ya. Semangat buat diriku juga bang. Olah gitu ya. Bapak begal 7,3 kaliin aja 200. Iya new life ini tahun ini. Satu jam berapa panennya? Satu farm mungkin di setengah jam lah. Iya. First life ini ya. BTPS enggak. Willoy. Disiak bang, disiak bang. Bang kali dah jodoh nyantel sini bang. Enggak juga, enggak sampai 10 jam sih. Kalau pakai HP lebih cepat bisa 7 jaman bang. Live paling lama berapa lama? 3 jaman bang. Gamesnya dibuat apa? Buat Valentine. Kemarin all in buat kalender, kali ini all in buat Valentine. Inisiatif buat legendary belum? Kalau world sold ya, ada world. Aku kalau ada teman-teman yang live streaming pasti ku hampirin dulu.
Itu tujuannya supaya mereka semangat. Supaya mereka semangat gitu. Apakah GA Cyril kita tidak tahu ya. Altitam tuh ada sponsor opsinya jadi host. Enggak lah. Yoi Bang Cuci ramah. Iya begitulah. Halo Bang, halo juga. Sama Mak. Iya, aku sering mampir kalau ada teman-teman lagi live. Kalau ada yang baru, aku biasa bantu follow dulu supaya mereka semangat kontennya, Bang. Itemnya udah di kalender gak pernah nggak dapet. Kamu ke band 3 hari. Aduh. Aduh, 3 hari. Aku sehari sih kemarin, cuman aku nggak mood. Aku mau tahun baru kan nggak live sih. Aduh 27. Iya Bang, itu kan nabung dari awal udah nabung. Valentin gungkat, aduh nggak ada di kamus Bang. Kali ini bisa dapet ini gaji Bang. Itu ATM Bapak Ribo panen sehari sekali lah Bang. Terry dapet, gua nggak dapet ya nggak masalah. Belum rezeki aja, belum rezeki aja, udah nggak apa-apa gitu ya. Aku enggak kalian enggak ngamuk gitu enggak, santai aja. Efek green thumb ngaruh enggak di ATM? Enggak. ATM itu provider Bang, enggak ada buff selain Ancest ungu ya. Halo Bang, halo Gabriel. Aduh. Ayelek kita muncul di sini ya. Halo Abang, ikhlasin aja, santai aja Bang. Satu world bisa kalau yang kayak gini 40.000 sih Bang. Halo Bang Ayelik. Kalau gua panggilnya Gabriel ya. Tadi gua gangguin itu pas di live. Ya soalnya dia bikin mood sih. Dia bikin aku mood gitu. Jadi ya justru bikin semangat lah kayak gitu kan. Jaya Sultan gimana? Lu gimana Bang? Aku bukan sultanmu Bang. Aku bukan sultan. Ikhlasin. Aduh tapi aduh sesek ya. Apakah aku nyesek itu enggak? Santai aja. Anjay, datang-datang kayak gitu. Kabuk dulu ya, semangat. Makasih, Bang. Aduh, makasih banget jangan lo. Kita tahu rasanya, Bang. Bang 15 begel. Banyak 15 begel, Bang. 2 BGL aja cukup bikin satu farm. Makasih Bang Pandi. Tinggal pecah-pecah uang apa? Uang ada banyak iyalah. Aduh. Gua plan soal nambil dengan lu Bang. Biar dapet mantep lo Bang. Udah nih aku mau pasang droid sih. Udah nih. Tunggu aja bentar lagi. Oh udah bentar lagi nih selesai nih bentar lagi. Tapi berapa itu paling 19 begelan sih, nggak apa-apa lah. 15 begelan nggak ada pada nggak tahu. 234.000, aduh, begitu. Bau live carpet, iya, bau 13 menit Bang Lip. Aku sudah cukup jatuh cinta sama GTA aja Bang. Nggak mau nambah-nambah game lagi, bosen. Game Gotopia aja susah ngurusinnya, apalagi yang lain nih. Gua kok DC-DC nggak tahu, aku juga sebenarnya lagi bagi 3K droid aja Bang, enak aja kau, aku aja mau ngutang itu. Bosan atau capek? Lebih ke bosen nih kalau capek sih enggak, agak-agak enggak juga. PW sekarang inflasi cuy, sampai PS. Oh begitu. Apalagi dapetin dia Bang, aman. Server ampas jadi malas login, ya udah. Kebetulan aku lagi enggak nge-lag ya. Target berapa duit? Enggak tahu, aku tiba-tiba aja nambah gitu Bang. Gak bisa main PW, aku juga gak main sih. Kalau mulai dari awal tuh kayak lesu gitu, males.
Bang, kawanku mau buy jawa 1,2 buy bimaka, boleh nggak bang? Banyak banget, emang buat apa bang? Pilek dari kemarin nggak hilang-hilang, iya. Pedih-pedih manis, Mak Gari. Iya, pedih-pedih manis ya. Boleh nggak bang? Naikin lah bang, nih 2,5 gitu ya. Masa iya 2, nangis aku bang. Bapak ATM 20. Oke, kita mulai bang. Masuk gak sih? Si anjing. Bang 50 DL, bagusan duit ATM tool bag ATM lah. 800 kagem kalau 20 fam ya kayak gitu. Kukira Gris. Enggak, beda loh aku cucu, enggak ada orang lain ya. Enggak ada klon-klonnya, enggak ada ya. Buat Valentine gamesnya iya. Update elite bener self survey. Lonnya Albert, astaga. Jual GBC apa dibuat gacha ya? Digacain lah, jangan musuh nih. Malah nge-lag aku ah. Ingat, itu bukan terbully tapi apa? Rezekinya belum aja. Sebenarnya Brewords itu udah lama sih bang. 2018-2019 itu Brewords itu udah ada. Cuma waktu itu baru rilis. Sekarang udah lama sih, udah 3-4 tahun. Satu saya berapa biji al 619 ya? Bentar ya. Ayo kita bikin farmnya. Ya hancur. Udah lama, udah tahunan. Whipping kupet, iya. Whipping ku itu. Duit isi serka, karena itu pemanen jadi gak masalah sih menurut aku bang. Mana sih deboknya? Dua item droidnya kan tools ini aja. Galak tools semua, bang. Gas nih. Nanti bang, nanti ya, nanti woi, nanti. Terus sampai mana sih? Covid enggak. Lebih. 1 kali collect aja 50 DL kali 6 berarti 3 BGLan per bulan. 3 BGLan bang, jangan ngamuk bang ya. Cihuy. Thank you.
Eh, BTW ini kalau di break bisa kan? Di break hilang kan? Oh iya. Bentar. Tadi kata yang jualnya ada stok. Di mana stoknya ya? Oh, ada di sini, Bang. Jauh banget. Tuh. Halo Albert, aku bukan Albert. Aduh, ada Jamau lagi nih kayaknya. Aduh, Jamau, halo Jamau. Jamau lewat lagi. Halo Jamau. Aduh, lewat lagi dia di sini tadi. Memang lo setia. 100 begal melayan buat droid. Aduh. Enggak ya. Aduh, ada Jujubo. Ngapain, Mak? Bikin ini apa? Kok ini beda sih bentuknya? Ini yang ini kayak gini, yang ini kayak gini, coy. Hah? Kok bikin yang satu kayak gini, yang satu kayak gini? Eh? Aneh banget, woi. Apa ini maksudnya? Oh, pakai lem ya? Bagus gak kalau pakai lem ya? Pakai lem aja kali buat enggak. Ayo kita pasang, Bang. Kode blue? Enggak. Bikin farm baru kita, Bang. 11 BGE ludes buat ini doang ya. Siap-siap arah gas. Gas. Farm 100 BGL nih, Bang. Enggak, satu farmnya paling 16 BGL-an, Bang. Iya, apa ini mau lihat? Ini droid, Bang, namanya. Memang tuh enggak tahu aku. Nambah 3000 aku. Buat lu, Bang ya. Ara. Waduh, kurang mantep kayaknya. Ini harus bagus dikit nih, Bang. Satu farm belum semuanya. Oh, ini farm ke-9 ku, Bang ya, farm ke-9. Udah, Bang. Udah kakaknya, Bang. Bang masih atur ini ATM. DL ku tinggal secuil, Bang. Tuh enggak ada, tinggal 67. Soal profit trading 3 DL ngonding nge-farming aja, Bang. Atau ATM satu farm 2 begelan sih, Bang. Lihat berapa duit 338 sih. Enggak tahu kalau ada yang lebih murah ya bodo amat lah, enggak apa-apa lah. Kalau jual kalian lalu dapat berapa? Harusnya sih 19 begal tapi kok pakai gacha semua. Bang, profitan sebegal apa? Provider aja, Bang. Daripada lu pusing, Bang. Yang jual 43 tadi, aku tawar 38, Bang Fandi. Yang jual 343 tadi aku tawar 38 dia mau gitu. Jadi ku gas lagi gitu, Bang. Jadi udah langsung digasin aja gitu. Iya, bener kok. Dia aku suruh dia bikin jual 1 world langsung ku gas semua tuh. 200 foil enggak ada. Enggak ada kayak gitu. Enggak invest buat buy plus ada. Ya, aku yang beli, Bang. Soalnya yang gila droid cuman gua doang, Bang. ATM bagus, bagus. Aku aja megang 20 farm, Bang. Total kekayaan emas berapa? Enggak usah hitung ya. Tolong jangan dihitung, Bang. Nanti aku malah minder. Aku enggak sekaya yang lain ya. Kita tetap harus bersyukur aja, Bang. Double DL pertama profitan enggak, Bang? Profitan nge-farming jelas.
Tap-tap kasih ya, Pak. Profitan Pak Begel enak apa? Enaknya sih... Enaknya gimana ya? Enaknya sih ATM sih, kalau dual form tuh bagus itu. Aku... Apa ya? Begitulah. Begitulah. Astaga. Aku enggak beli World loh. Aku pakai World sendiri namanya Droid King, Bang. Dulu nonton begini masih gacha aja, Bang. Droid buat enggak bukan ngasilin gems tapi ngasilin Star Tool, Bang. Jual toolnya di mana? Di Droid King, tapi aku belum set. Belum set sih. Bro, I expect your green. Hello, hack. Ya, because I love droid, so I buy more droid ya. Kenapa sih nggak kenapa harus beli buy plus? Mending nambahin providernya aja. Terus kita jual di IHEMO aja udah bagus itu, Bang. Atau kita promosi kan gitu. Bang, itu apa untuk apa, Pak? Untuk bikin apa? Untuk farming provider, kayak provider ngasilin Star Tool ya, namanya aja Star Tool droid. Toolnya ada kok, yang pasti-pasti aja ya. Daripada aku beli buy plus yang harganya 11 BGL, mending aku beli yang kayak gini. Profitnya udah terjamin gitu, Bang. Star Tool can harvest forever. It's permanent. Yang sugeri kenapa enggak, Bang? Kalau droid itu ada dua item tools yang bagus gitu, Bang. Namanya kan tactical drone sama teleporter charge ya. Sedangkan kalau sugeri itu cuman ada stitches doang, aku enggak mau gitu. Kalau kayak gini kan mendingan lebih enak gitu. Pak, satu farm droid berapa, Bang? Satu farm droid lumayan sih. Sekitar 6 DL sekali collect. Enggak bisa dimasukin mecha, Bang. Enggak usah. Aku malas pakai mech plan. Mending kayak gini kan lebih senang lah gitu, lebih exciting ya. Mending ini, Bang, deh kalender enak aja. Kalender tuh buat seneng-seneng, Bang. Ya sekali setahun sekali kan kita buat-buat apa refreshing gitu. DC ya, Bang ya? Enggak ya? Bang, harga duit berapa? Aku dapatnya 38. Ada banyak, aduh. Provider enggak apa-apa. Star Tool, Bang, Star Tool. RGT apa CPS? RGT, I sell one droid. How much? How much? Kadang-kadang lag, iya. Bang, ini apa ya RGT? RGT. Kalau enggak dipakai mungkin dapat 19-an sih, tapi aku kemarin menikmati. Jadi supaya ya menikmati aja gitu. Modalnya 11 BGL. Wah, aku agak samsel 28. Oke. Okay. Kam. Here. Bobro, come here ya. Permane deh. Hot Star Tool. Bang, ada saran enggak profitan model 5 DL nge-farming aja, Bang? Kita ori ya, Bang, kita ori. Halo. Hello. Farming apa enaknya? Farm mebel. Kalau di break bisa balik backpack, bisa, Bang. Salah pencet aku. Ya normal lah. Udah sembuh kamu, Bang Fred? Iya, udah sembuh. Lumayan lah. Farm apa ini, Bang? Ya. Star Tool droid, Bang. How much profit droid, Bang? Every 1000 droid it will give you around 150 world locks. Gak start Legon Quest enggak? Kalau enggak sakit enggak masalah. Gua menikmati, Bang, gua menikmati ya. Kita menikmati segala proses. Berkat itu bisa datang di mana aja. Kalau kalian percaya itu pintu-pintu berkat akan datang sendiri. Jadi kalian enggak usah takut, enggak usah pelit-pelit amat gitu. How much you paid for all this? 11 blue gem locks. Itu bisa keluarin apa, Bang? Gems bukan Star Tool lah.
Pas awal lu ngefarm ya, ngefarm. Ya, yeah, not bad. It's better than 11 Blugemlock's World of Buy Plus. Ya, yeah, sometimes it's not really profitable, but this one it's fixed profitable. And it can be invested too. Jawab Bang, Bang. Iya. Bang, bagusan buka SSP besok atau gala? Bagusan SSP sih. How much would go it? Satu sama dua, yai. Enough. Tapi ya. Kan ngasih apa? Startu lah. Startu. Masih 2000 lagi. Hi, this is the first time I see a goat. I'm not really so good at English, but I will try my best to speak out with non-Indonesian players. Pasti naik kan Bang Droid? Ya, semoga aja naik, kadang-kadang enggak gitu. Kalau enggak gacha kemarin dapat tuh satu word lagi. Kan aku menikmati, Bang. Lagian ini kan kebetulan ada seseorang yang ngejualnya sampai 3000-an, susah loh dapat yang seginian. Menikmati, namanya kita menikmati. Jangan pernah kita menyesal yang kemarin. Bisa jadi yang sekarang itu adalah berkatnya lanjut gitu. Gak bisa bahasa Inggris, gak apa-apa. Translate, Bang. Itu file itemnya, Pak. Itu start to droid, Bang. Ini bukan sehari, Bang. Ini 5 hari. Kalau aku pakai Ances, dia potong 7 jam 13 menit. Fungsinya apa? Provider. Bang, coba main Brewok dulu pernah, tapi aku gak niat sih. Let me translate, okay. Bakal ngabisin 700 deh buat baliknya 11 begel. Ya kan, gak usah. Okay, thank you. Yeah, this makes sense, good. Yeah, you translate it well. Bang, harga saya ini berapa? 38 aku beli. 56 begel, profit apa? ATM, Bang. By Pila udah lama sold. Sekarang udah jadi by Ancient, Bang. Ancient by Marble by Weeping. Ya, sama droid-droid kayak gini. Provider apa? Structure droid, Bang. Bisa kita dibaca ini namanya Structure droid. Bang, kalau provider lu pas HT-nya satu di hari sama, aku pisahin, Bang. Aku bagi dua. Dua hari. Jadi satu farm, satu hari 4 farm dan 5 farm gitu. Dapat apa dari itu Structure? Provider apa yang masang Bapak? Bisa kok totalan. Bang, kamu yang di channel Winda, iya. Jam berapa HT9 farm? Di TikTokku ada kutulis sih berapa lama, mungkin 2 jam 3 jaman lah gitu. Evan also okay. Sepoi apa guys? Enggak rela. Gak tau kenapa bisa 100 orang yang nonton, padahal aku cuma pasang kayak gini aja. Provider apa tuh? Structure droid, Bang. Nih. Valentine gacha 100 juta, gak sampai 100 sih, 60 jutaan cuma dapat. Gak apa-apa lah. Bersyukur aja, Bang, kali 60 juta dapat GHC, Bang. Kita selalu percaya semua setelah gacha tuh ya hasilnya yang terbaik buat kita ya itu. Like HP-mu, aduh. Ya, yeah, if you want like apa Startopia tools, ya yeah, you can use this as providing free tools every 5 days. Dapat apaan Start tool? Yang buat pesawat-pesawat gitu. Abis berapa begel? 11 begel aku beli kayak ginian. Bisa dilihat di last TikTokku, Bang. Ada 1238. Astaga. Lek banget. Duit gitu bisa backpack gak? Balik. FGGBC. Bang, aku kena scam. Aduh, turut berduka, Bang, buat kamu ya. Masih droid kah, Bang? Berapa rate-nya? Kalau 38 eceran aku enggak mau, eceran 238.
Ini kan aku kebetulan dapat 3.000-an gitu. Minimal berapa? Gak tahu aku. Aku juga BGL aja udah minjem, aku pinjol. Baiknya pakai Rayman, iya, kan aku ada Rayman. Satu ATM agak banyak 3 BGL, enggak sampai 3 BGL, satu pump paling 2 BGL. Tuh teman-teman yang mau donate tuh repot ya. Apet. Enak langsung iya. Jadi misalnya kalau udah dapat 3.000 kan tinggal pasang aja gitu. Bang, saran modal 50 DL profit apa? Profit ini aja science, Bang. Kalau mau provider itu aku saranin science, karena profitan yang paling enak semasa noob itu ya science gitu. Promosi enggak apa-apa, Bang. Lanjut aja asal enggak spam ya. 5.000 science farm. Banyak banget 5.000 farm, Bang. Maksudnya 5.000 preset gitu ya. 5.000 preset mungkin sekitar 2 DL-an sih. Aku enggak pernah deket sama Lenhua, tapi aku tahu kok dia Lenhua. Sehari berapa WL? Ada kan aku posting di video TikTokku, Bang. Sekitar 40 sampai 50 DL per day kalau sold semua, tapi aku keep jadi enggak kelihatan gitu. Lu main GT berapa tahun? Bentar lagi udah mau 9 tahun sih. Nih, bentar lagi nih kalau kalian mau tahu gitu ya. Nih, kan 349 nih, tanggal 20 9 tahun. Kok nonton lu? Jangan kayak gitu, Bang. Jangan kayak gitu ya. Astaga. Itu ngasilin apa, Bang? Ngasilin startul lah, namanya aja startul. Buset, sepu. Enggak ada, aku enggak sepu, Bang. Aku enggak sepuh. Mending ATM atau Startool ya? ATM. Kalau Startool itu buat kaum gabut aja, karena profitnya kecil. Dan aku juga malas nambahin ATM, mending nambahin Droid kan gitu ya. Profit Anif apa? Mancing dapat unagi itu bagus, Bang. Daily one world Droid farm berapa? 6 DL sih, 6 DL per collect gitu. Mod yang paling dekat sama aku, enggak tahu aku siapa. Karena aku enggak dekat sama semua mod, Bang. Paling ketemuan aja. Mas ngasain farming pernah dulu zaman 2000-an. 2016 kan. STD dapat berapa, Bang? Dapat rate berapa ya? 38 tadi kalau enggak salah. Event terdekat apa? Alien sama ini. Alien sama anniversary. Kalau midman yang kasus siapa, Bang? Banyak. Karena aku enggak pernah ngambil tag sih. Kalau mereka mau bantu ya bantu. Tapi aku jarang sih midman. Kenapa enggak struktur back? Struktur lebih laku, lebih cepat dari 100. Begini loh, Bang Jackson. Kalau start struktur itu cuman profitnya kecil. Modalnya besar, profitnya lebih kecil gitu. Droid aja profitnya udah enggak terlalu worth gitu kan, tapi masih still oke okay, karena dia punya drone, tactical drone sama tele. Sedangkan kalau struktur itu cuman ada sugar stitches doang. STD keluarin apa? Startool droid, startool lah, Bang. Ya 38, tapi aku belinya 3.000 langsung, Bang. Jadi harga rate-nya lebih tinggi. Biasanya sih lebih murah 33, 32. Tapi kalau misalnya ada 3.000-an kayak gini kan, Bang, boleh sign enggak? Aku kalau aku live aku enggak sign. Bisa di DM di IG aja, Bang ya. Bang pernah jual sign jual beli enggak? Pernah. Karena tujuanku memang main ini kan buat for fun gitu ya. Enak profit ATM atau science station? Ya tergantung budget sih, dan kalian rajin gak? Kalau gak rajin ya ATM aja tuh. Jam piro, Mas? Masih lama, Mas? Masih lama. Kalau modal 2 BGM profit NF tetap mancing gak, Bang? Ya bisa sih. Kalau kalian mau profit trading tuh
Bisa juga bebas sih. Nanti kita lihat aja item apa yang bagus. Bang, rambut lu berapa DL? Antret, Bang. ATM ya, lebih enak ATM sih. Harga galapek turun kan enggak? Santai aja. Nanti kalau apalagi kalau Startopian Clash, profitnya lebih tinggi lagi daripada dari rambut Bang Clash, Bang. 29 farm, aduh, iya, enggak sampai sih Milan. Paling 8,5 lah. 8,5. Satu duit buat apa, Bang? Buat provider lah. Kalau provider habis 5 hari collect lu keluar gitu kan, sudah langsung clean profit. Daripada lu beli world yang 11 BGL belum tentu profit gitu. Cuman menang aset doang. Udah kelihatan spend berapa? Ya kaliin aja 38 sampai 40 satu aset. Berapa WL itu duit, Bang? 38 aku dapat. Satu skip dapat sign enggak, Bang? Oh iyalah. Lu dapat sign di sini nih, kupasangin nih live langsung link aku sign. Ada berapa farm? Ini farm ke-9. 1/38 iya. Bang, ipa zombie kapan lah? Aku enggak tahu sih. Berapa profitnya itu? 1000-nya itu 150 WL per collect. Kalau satu farm ya sekitar 6 DL-an lah. Satu farm berapa CD? Kalau model kayak gini 4000 sih, Bang. Orang Jawa bukan Palembang. Orang Palembang aku. Nggak pegel, Mas. Asaga, aku tak pegel lah ya. Satu farm ATM habis berapa DL kira-kira? 2 begelan sih. 2 begelan, 2 sampai setengah 50. ATM sudah selesai, makanya aku live ini. Bayar berapa 38 aku tadi? Sekaligus. Kalau kalian eceran 38 kemahalan. Lagi ngapain? Lagi masang droid, Bang. Nanti aku tunjukin yang udah jadi ya. Yang udah itu gini nah. Nih yang kayak gini, bentar lagi nih, 12 menit lagi nih. Nah hasilnya yang kayak gini lah, Bang. Kayak gini, udah kayak gini kan gitu ya. 200 prof, 200 duit bisa profit gak, Bang? Enggak, kecil profitnya. Ini yang aku tadi udah bilang ya. Apa tadi, Star Tool ya? Ngelag Omia. Bang, mungkin sekali lagi. Si anjing lu, Bang. Ah. Bisa balik ke backpack bisa nih. Mau tutor langsung ku breakin ini. Aku break ya. Nge-lag. Jangan nge-lag lo, Bang. Astaga. Nge-lag. Minimal farm berapa duit? Satu farm lumayan sih. Ayo, Bang, jangan nge-lag. Ah, jangan ke. Anjir. Kok bentar. Nge-lag gak ini? Tadi reconnect sih. Wey, reconnect gak? Reconnect ya. Waduh, DC. Lag ya. Waduh. Masih nge-lag gak? Tes dulu. Kita stop dulu. Bentar, aku cek dulu. Bentar, aku cek dulu. Kok nge-lag sih? Kalau komennya masuk sih, tapi kok ini nggak masuk ya? Oh udah ya, udah balik, udah ya, udah kan? Ini aku tes udah bisa sih, Bang. Bentar ya. Ngelag lagi nggak? Ngelag ya, aman ya, oke.
Sampai mana sih tadi? Bangke emang. Ya pantas aja nge-lag tadi. Nih kalau kalian mau tahu nih providernya kayak gini loh. Bisa balik. Aduh kok nggak nge-lag ya, masih nge-lag ya. Kok bentar ya. Oke, ini aku sambil buka HP ku ya yang lain. Oke, kita tes ya. Kita tes. Oke. Oke, bilang ya kalau nge-lag lagi, nanti aku coba cek. Mungkin koneksinya lagi jelek. Nambah world? Iya, nambah world. Iya, dari 80-an jadi 40-an orang sisanya ya. Makasih yang udah nungguin. Kita sambil bikin lanjut lagi lah. Astaga, begitulah nge-lagnya ya. Utopia nge-lag, internet pun nge-lag gitu ya. Oke. Ya, nambah world sih. Nambah world nomor farm ke-9 itu ya. Kok nge-lag banget sih. Ih, nge-lag. Ayolah bang, jangan nge-lag. Oke. Profit clear dari droid satu farm berapa ya? Kalau satu farm kan isi 4000 atau 4000 berarti 6 DL sih per collect gitu. Edan malah nge-lag. Waduh. Kesel juga ya. GT ini memang bikin aku kesal. Astaga. Langsung hilang semua yang nonton, anjir emang gak ngotak emang PC malah gitu nge-lag. Aduh, harga duit berapa? 38 sih aku belinya. Ada berapa world droid? Ada berapa ya, aku lupa tadi. Ada 9 kayaknya. Oh, itu droid berapaan satu world full? Satu world full ya berarti 4000-an sih hampir. Mungkin aku harus nambah 1000 lagi nanti. Pinjem begel siapa lagi, minjem 1000. Waduh, 1000 kaliin 30 mungkin 3 begelan lagi sih gitu ya. Satu world itu kira-kira mungkin 16 begel sih, 15 sampai 16. Karena isi kalau aku bikin yang kayak ginian mah 4000-an kalau kaliin 35 jam 14 sampai 16 BGL sih satu world gitu. Itu bikinan aku sendiri ya, model aku kayak gini gitu. Gitu sih, Bang. Itu drop apa? Start tool. Nanti udah nih kita collect yang sudah. Abang beli droid rate berapa? 38 sih aku tadi dapat. Karena aku nawar sama owner yang jual 43 tadi kan. 43 dia jual 43, gila gue bilang. Mana ada BGL-nya, gue bilang aja pinjem gitu kan. Buat baru atau renov? Buat baru. New farm. Kenapa nggak pakai water aja? Kalau yang ini mah, kalau pakai water suka miss bang. Sedangkan provider yang kayak gini aja mahal gitu ya. Kalau ATM ya pakai water. Gua ada satu habis gacha kalender. Iya bang, lanjut. Bapak kalau mau jual, kalau aku sih ECR kan 30 38 tuh karena dia jualnya langsung 3000. Bisa balik backpack? Bisa kok bang. Payment bisa dipakai di air? Bisa loh. Gue 1 per 38. Tapi karena aku dapatnya banyak gitu ya, langsung sekaligus. Jadi memang rate nya agak lebih tinggi sih. Quick hilang atau masuk backpack? Biar aku langsung tunjukin aja nih. Nih, langsung break langsung 167 ya. Tuh 167 ya. Oke. Enggak ngumpulin STB, Bang. Enggak, karena STB mahal. Mahal, profitnya lebih kecil dari droid. Makanya aku enggak mau.
stitches itu stitches doang yang dapat dari sub toolbag, sedangkan kalau yang ini bisa dapat tactical drone sama teleporter charge-nya mahal. So wait, bang, aku ambil yang ini aja soalnya yang non copyright punya. Jadi soalnya kalau misalnya aku tinggal posting di YouTube, tinggal aku posting aja gitu, bang. Terus sekarang ada provider buat Star udah lama, bang, dari 2010. Halo Bang Kiko, halo. Halo. Wah, gue wide awake. Tapi mana aku enggak ada wide awake di sini rilisnya, bang. Males aku ngubah-ngubah nanti keluar iklan, bang. Blok apa itu, bang? Satu droid, bang. Bang beli buat cinta lagi udah mate ownernya. Gue dapat, bang. Dapat dari kalender bisa. Dapat dari yang dari Starship bagian sektor Galactus juga ada. Super Fighter satu farm nih, Bapak Del, aku enggak tahu. Karena aku enggak pernah coba satu. Beli buat cinta lagi ownernya aja udah mate. Wah, selesai juga. Fungsinya apa, bang? Nanti udah ini kita tunjukin. Ini kita pasang dulu, nanti kita langsung collect yang sebelahnya ya. Nanti kita tunjukin fungsinya karena ada yang sudah mateng. Ini kan aku mau beli. Bapak nunggu IT 4 hari 16 jam 47 menit. Ini alasan satu sih, karena Ancesku ya. Ancesku Max. Jadi memang pas aku beli kayak gitu. Habis berapa, bang? 11 begelan aja sih. Dipit amat. Ya iya, dikit. Ya iyalah. 100 juta gems lu kumpulin berapa hari? Mungkin 100 deh lah. Satu kan satu hari 1 juta gems. Abang udah nge-spend buat World Unicorn udah berapa begel? Mungkin 80 sampai 90 begel sih, bang. Karena aku belinya harga murah, kalau sekarang udah harganya tinggi ya beda lah. Ancai Max kurang berapa menit? Tergantung providernya. Kalau menghitungnya itu Ancest Max itu 6%, level 6 berarti 6%. 6% kaliin harga kaliin waktu provider. Misalnya providernya 5 days, berarti kaliin aja 6% kali 5 days gitu. Atau kalau misalnya tackle itu berapa kali berapa gitu. Kalau tackle kaliin aja 2 day. 6% kali 2 day. Ada miss ya? Ada. Oh iya, makasih. Ya udah. Soalnya nge-lag sih, bang. Kalau nge-lag aku agak-agak lewat ya. Kegio gacha yang BKC? Ya aku gacha kok, bang. Ini gamenya buat gacha. Total BGL ku ada berapa? Nggak hitung ya. Gak capek setiap hari provider terus? Nggak. Oke, udah selesai ya. Wow, keren juga. Kayak gini kan senang-senang lah gitu ya. Buat pemula enaknya ngapain? Ya nge-farming lah. Kalau nggak bosannya hati ya cari motivasi lah. Bisa balik backpack? Bisa balik backpack. Nggak kayak Union kan sih. Berarti 1.15-16 sih. Sebenarnya kalau bisa murah sih 14-an. Nunggu 1 menit lagi. Estate Droid turun ya, bang, karena gacha Winterfest. Enggak sih, enggak terlalu turun juga sih, karena dari 1900 kalender aja cuma dapat 30-an aku kemarin. Dari 2000 kalender aja cuma bisa dapat 30-an droid. Dikit banget, kukira droid bisa dapat 200-an. Enggak, cuma dapat 30-an, anjing, memang gila sih gue bilang. Pet whistle yang turun karena kalender, ya mungkin ya, bener-bener sih. Unicorn bisa munculin apa? Bisa banyak sih, ada jenis. Nah, BTW kalau anniversary nanti unicorn bisa munculin new item namanya 90s dead 90s hair ya, kalau enggak salah yang rambut wig yang itu loh. Provider buat farming gems apa, bang? ATM. Ngapain lu drop BGL? Makanya bahaya. 10 100M bisa dikumpul berapa hari sama lu, bang? Lupa berapa ya tadi. Berapa sih aku lupa. Buset, serius sekarang live dulu. Ya, zaman-zaman masih tackle masih ya.
Ya sekarang kalau drop EGL tuh kenapa nggak ilegal sih sebenarnya? Nggak sebenarnya nggak ilegal. Cuman kalian ngedropnya kemana gitu? Berapa BGL minimal yang punya provider yang berasa? Kalau ATM sih 2 BGL-an sih bang. Next valen 100M nggak sampai bang, paling 60 cukup aja lah, 60 buat seneng-seneng. Fungsi lock ya buat ini. Bentar ya bang, bentar. Aku mau minum dulu bang ya, nggak apa-apa ya. Aku mau minum dulu, nggak sejam, pilek lagi. Butuh berapa UT? 12. Bang mau nanya, kumpulin gems gak nyampe 2 bulan udah segitu. Iyalah. Halo Bang Klen, iya halo. Malam Bang Klen. Valen nanti GBC nya berapa bang? Ini belum even aja udah sell 3. Mungkin 3 sih, kata-kata 3 pasti 2 sampai 3 lah. Anniversary kapan bang? Pertengahan mungkin tanggal 15 sampai 20. Lihat hari Jumatnya hari, tanggal berapa. Ini base tanggal 5 ya. Jumat ini tanggal 5 berarti tanggal 14. Tanggal 19 anniversary bang. Tanggal 19 anniversary. Sepuh. Halo bang. Ini kita nungguin. Ini sebenarnya kebanyakan sih. Tak aku drop dulu ya. Soalnya 3 biji ini banyak banget. Aduh gom sama jamu ogah. Enak aja. Sambil kita nunggu, ini karena yang paling banyaknya sudah kepenuhan, kita pindahin dulu ya. Provider sugar ada bang, aku nggak dapat banyak sih, aku lebih prefer ini gitu. Karena kalau yang sugar itu nggak terlalu profit, kalau kalian mau buktinya nanti aku bisa dikasih datanya juga kok. 50 DL ngapain bang, kalau mau provider ya science aja. Profitan ini paling buat apa bang? Paling ya ngemancing, soalnya bisa dapat unagi gitu. Hoki-hokian dapat unagi, walaupun ya begitulah ya. Punya saingan pakai botak semua. Sambil nunggu. Pernah ngumpulin berapa STB? Paling cuma 30-an. Cuma 30-an, gak banyak. Aku gak pernah push beli yang gitu. Itu adekku waktu itu pernah push ya, beli 20-an. Aku nggak pernah pengen coba itu, makanya aku bilang aku belum dapet gitu, belum pernah nyobain kayak gitu. Gitu bang, aku sakit nggak? Nanti udah nih. Jadi uang enggak lah, aku kan bukan player itu. Punya berapa world ATM bang? 20. Masih set aku bang 1,7. Kan udah dibilang kita itu menikmati, bukan hanya soal kayak kalau ngegame tuh jangan sampai otak cuan doang, bikin stres. Enggak, aku enggak pernah stres. Kalian buktiin aja, aku 1900 tuh mana ada nge-stres. Ya aja gara-gara paling sedih doang. Malah nge-lag. BG lu nganggur kenapa yang gak title? Mana nganggur itu, bosan beli tadi. Bosan ku beli droid kan pakai itu, pakai BGL. Itu apa bang? Star tool droid. Coba satu world full STB. Tak mahal bang. Aku juga belum pernah ketemu sama yang megang 4000 struktur back. Bukan beli itu, maksudnya beli droid pakai BGL. Itu ngasihin satopi iPack iya, tapi enggak sama fullnya bang.
Punya berapa kadroid? Kemarin 31467 ditambah 2900 sekian mungkin ya. 34,4 ya kayaknya ya. Mungkin sekitar itulah. Provider itu dijual sama bapak begel tuh ya. Dia enggak tahu kok, tanya saya gitu. Aku enggak pernah hitung loh, spendnya berapa juga aku enggak pernah hitung. Kalau droid aku enggak pernah hitung, kalau unicorn iya karena farm apa? Satunya berapa? Sekitar 38 sekarang mungkin ya, paling murah 35. 35 kalau dalam jumlah banyak 35, paling murah 14 begelan satu farm. Lu pernah jadi farmer ya? Sering dulu marble kok itu sampai 100 farm lebih. Sekarang aja aku udah pensi ya. Iya. Apa Bang Fabi, aku cadel ya. Aku memang udah bawaan cadel kayak gitu. Gila, 14 pegalan 1 pom. Iya. Begitulah. Mungkin Jumat-Jumat unicorn lagi sih. Bang, lo beli toxic wasit enggak? Bang, jual duit berapa? Itu dari dulu. Enggak ya. Satu world per day 10 day enggak. Semua world satu day-nya 10 DL bener itu. Kalau satu world per day 10 DL mah udah aku bikin 20 farm, 30 farm kayak gitu, Bang. ATM gimana banget yang jual city pack, enggak masalah. ATM kan tetap bisa dipakai. Net profit sekali harvest bapak STD sekitar 50 DL-an lah, Bang. Semuanya tapi ya, semuanya itu 50 DL per 5 hari gitu. Karena kan droid ini 5 day bukan 1 day. Jadi gitulah. Sekali harvest satu farm itu 6 DL, Bang. Ya sekitar kalau misalnya mau hampir 9 farm ya berarti hampir 50 DL-an gitu. Itu yang jual city pack. Mungkin ya kayak gitulah sih, Bang. Mungkin ya, aku enggak tahu sih gimana caranya bisa dapat full ATM sebanyak enggak gitu. Full ATM berapa harganya, Bang? 200-an DL sih, aku enggak ngitung ya. TPS bangga, wilah. Wilo. Dulu by pilar, iya by pilar udah sold 100 BGL sih. Lu enggak di CDC yang tadi udah reconnect malah. Mungkin ini kan enggak terlalu lama ya aku live ya, mungkin karena kan lagi edisi, cuman karena agak seneng lah ya, agak seneng bisa kedapet yang kayak ginian gitu, ada yang bisa sold jual gini. Enggak ada niatan buat legend, enggak ada. Kenapa enggak jadi owner by plus, banyak masih ada worldnya, Bang. By pilar aja baru sold ya, sama by ASD yang lain kan banyak masih gitu. Maga harvest ATM enggak ada DC ya, ya udah istirahat dulu aja, Bang ya. TTPS atau GT? GT lah, Bang. Hanya aja kamu belum pernah lihat yang kayak gini kan gitu ya. Provider apa, Bang? Namanya Star to Droid. Kalau kalian mau cari nama infonya itu ada di By Droid ya. Menghasilkan ya Star Tool. Seperti kalian tahu ada 12 tool ya yang bisa menjadi chance untuk dapetin kayak gitu ya. Jadi spektrum misal udah guys ya. Astaga, Bang. Bapak satu farm 14 sampai 16 BGL sekarang soalnya drop. Belumnya malah ya, memang rata-rata orang belum pernah lihat provider ini, tapi ya hanya orang yang gabut aja yang masih profit yang kayak ginian ya. Perminggu berapa DL? Ini bukan perminggu, jadi kayak gini nih, ini kan 4 hari 16 jam 47 menit plus gitu ya. Ya aku cowok masih ditanya nih, kalau misalnya aku nggak pakai ancas ini 5 hari pas ya.
Kalau kesah jadi owner by plus apa bang? Ya banyak spammer aja sih. Aku malas ada spammer aja, tapi sekarang aku udah nggak peduli, biarin aja spammer stay di situ. Kayak duit berapa aku dapetinnya kemarin 38. Yang ini murah sih, ini lebih murah mungkin 27 apa 29 dulu, tapi ini satu kali HT berapa DL bang? Satu farm atau semuanya nih yang kupunya? Menurut lo buat paling mahal ya Bywing lah. Cucu temanku 2016 belum megang pacaran, aku 2017 megang pacaran. Tapi ujung-ujungnya akhir tahun 2017. Well, jadi kurang laku karena spam enggak juga sih, tapi kalau buy plus tuh memang tergantung di minat orang aja, demandnya tuh berapa banyak. Kalau demandnya banyak mah di world kita tetap laku. Contohnya kayak buy portal, portal itu walaupun di kalian jual 10 PL, di kami itu bisa sold 2 PL aja masih laku gitu ya. Buy plus itu untungnya di situ doang. Udah lama berapa main GT? Tanggal 19 ini 9 tahun bang. Ya, 16 hari lagi menuju anniversary akun 9 tahun. Buy plus apa aja bang? Mungkin ya ada buy marble, ada buy ancient, ada buy weeping sih ya. Menurut abang profit yang enak apa ya? Banyak sih yang enak, ngemes bisa, jadi splice aja bisa, atau misalnya kalian mau nge-farming juga bisa. Harvest Lively Life biar jadi, ya enggak sih, sebenarnya bisa sih aku nge-collect sendiri, cuman dasar aku aja pengen live gitu. Bang Magbur best offer berapa bang? 55 bang, aku nyari 65. Bang 7 DL kita harus profit apa? Nge-farming aja gitu. Ini Viva Server atau Ori? Ya Ori lah bang, ada matanya nih. Ini ada high UI ya. Oke. Model berapa? Cuannya kayak apa? Sebenarnya kalau yang buat kalian yang baru main yang ini, aku gak rekomen. Karena ini dulu aku spendnya murah, sekarang mahal. Kalau sekarang hitung aja rate 1 world itu 14 BGL. Paling murah aja lah 14 BGL. Profitnya 6 DL per 5 hari. Jadi mungkin 1 DL sekian gitu per 5 hari gitu. Startle Droid bang namanya. Lihat total di akun kamu bang. Nih 3269 bang, 17.000 jam. Kelamaan ya aku main ya. Wah gila kali ya. From Elgrid, Science, Elgrid atau Science? Tergantung sih, kalau kamu suka nge-farming ya Elgrid, kalau nggak mau nge-farming ya Science aja. Beli Rayman, dulu dapat Rayman itu 23 DL, GTPS nggak real bang. Buat kesayanganku apa bang? By Weeping. Sekarang By Weeping kesayangan nomor 1, karena Weeping itu aku dapat stok itu modal 15 PL, soldnya itu bisa 3 PL. Dan itu rame banget, bisa dapat 10 DL defending, lumayan lah gitu ya. Kenapa aku buka lagu ini? Nanti kena copyright pula. Berapa lama waktunya kalau enggak pakai Ances itu 5 hari, tapi kalau aku pakai Ances ya 4 hari 16 jam 47 menit dah bla bla gitu ya. Farm apa ini? Startle Droid, bang. Buka shop SSW masih profit, masih loh, bang. Internetnya lagi nge-lag ya kayaknya, bang ya. Dapat apa, bang? Ya dapat Startle lah, namanya Startle ya, namanya Startle Droid. Pakai Cosmic Cape juga enggak ada fungsi. Kalau provider itu yang berfungsi hanya Ances doang. Jadi jangan merasa kayak oh, ini aku ada American Sport Jersey, enggak bisa juga. Soalnya ini kan provider. Nama akhirnya apa, bang? Namanya Legendary Comet Hair. Ya. Harganya untrade. Invest modal 40 apa bagus? Ya mending ya, kalau mau ngemas bisa, kalau mau invest yang main nge-farming kayak biasa ya ATM juga bagus tuh. Pernah gak main GT seharian penuh? Pernah, 24 jam. Itu pas aku lagi clash bang, clash Startopia lagi. Halo bang Albert, halo Serin. Ada berapa world? Ada 9 world sih. Hari ini baru nambah 3000 lagi, nge-spend 11 BGL. Kalau kalian gak percaya bisa lihat di
postingan terakhir aku bang ya. Kenapa nggak ngefang Asteroid atau ACC aja bang? Farming yang kayak gitu, ngebreak kayak gitu, rentan banget kena banet. Banyak yang kena banet karena ngefarming hal begituan, dan aku lebih baik mencegah ya. Aku mencegah hal itu terjadi, jadi aku main provider. Provider paling aman sejauh ini, dan karena kan provider itu lain dengan farming biasa ya. Kalau farming biasa tuh sampai hancur, yang enggak sih. Nah, jadi aku ambil yang kayak gini karena aku ambil yang anti mainstream ya. Kerja di live, ah, kerja juga. Aku kerja karena aku bisnis orang tua, makanya aku lebih punya waktu lebih banyak ya. Kalau kamu kebingungan, ya janganlah bang. Mencegah lebih baik daripada mengobati bang ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kamu nggak kena banet daripada udah kena banet nanti dipitnah Ubisoft lagi, kan nggak bisa, nggak enak lagi gitu kan. Makanya aku cuman profitan yang kayak gini udah seneng banget, profitan udah lumayan gitu. Kalau profitan TM aman bang, sepertinya sih aman ya. Cuman kalau kalian mau misalnya mau bener-bener akun kalian aman gitu ya, setiap hari jangan melakukan aktivitas yang sama semua terus gitu. Cari yang lain, misalnya nih udah ngarves jalan-jalan, misalnya ke world sosial gitu. Abis collect provider ke world sosial buat matching dulu, saling ngobrol sama orang, nanti balik lagi kan nggak kelihatan kalian tuh kayak orang yang all in ke profitan doang kan gitu. Bang, kamu ngerjain Marvelous Mission nggak? Nggak, aku nggak ngerjain. Profit provider kayak gitu gimana bang? Aku beli sih bang. Kemungkinan Rayman bakal turun nggak bang? Ya mungkin turun sih, cuman kan kita nggak tahu ya. Provider apa? Ini provider Star Tool Droid bang. Rayman Fish sekarang berapa? Mungkin 6 BGL sih. Daily profit berapa? Ini daily 5 days. Jadi kalau misalnya tergantung sih, kalau satu farm 6 DL, berarti kalau 9 farm ya 50 DL. Yo Albert. Halo Bang Idan. Bang, modal 2 DL mending jangan ngemas deh bang, mending ngefarming aja. Mau ngefarming paper, mau ngefarming elgrid, mau ngefarming chandelier, ataupun kalian kalau bisa tuh ngefarming di board BFG nya orang ya. Lebih enak Hamumu atau Ubi? Ubi lah. Sebenarnya kalau menurutku Ubi udah banyak banget ngasih update yang memang udah membantu player, terutama karena gini, pada saat Ubisoft rilis Rayman kan itu udah bener-bener enak banget gitu. Albert gendong gua. Pakai apa? Gua pakai Karina aja, bang. Cowok atau Mas Albert? Enggak, Palembang aku. Orang aku Sumatera, bang. 20 DL mending CSN atau Mas? Kenapa sih CSN? Enggak lah. Cuki dulu bukannya cewek? Enggak lah, aku laki, wey. Mana ada aku cewek? Pernah kau tanya aku cewek kah? Dan aku jawab cewek? Enggak lah. Mungkin itu enggak lah. Ini apa mas? Ini Star Tool Droid ya. Star Tool Droid, jadi fungsinya memang untuk droid. Lu pernah main CS? Enggak lah. Ngapain? Palembang ya? Iyo. Nama kau yang cewek? Iya, namanya cewek, tapi kan orangnya enggak cewek gitu. Aku dulu ikutin di IG-ku kena cewek. Makanya ditanya, bang, lu cewek atau cowok? Gua pasti bilang cowok. RGT atau CPS? RGT lah, ngapain CPS-CPSan. Bang, naikin bitrate 7. Tadi aja nge-lag, bang. Tadi aja sempet mati. Tanya aja teman-teman yang udah lama dari awal nonton. Tadi nge-lag loh. Droidnya satu berapa bang? Sekarang 35 ya. Cik, cowok ternyata. Berarti kalian ini ekspektasi aku jadi cewek ya. Jahat banget kalian ini ya. Masa iya masih jadi cewek? Fanfinder itu ilegal atau ilegal lah. Karena itu pakai bot ya. Bot data mining. Sama cowok gak gitu. Iya. Viewer masa sama cewek doang. Apa yang ya, kalian tuh yang kalian nonton ceweknya, bukan kontennya gitu kan. Kalau kayak gua kan kontennya gitu. Gatyu pernah di Gold Academy bukan? Ya pernah. Karena nickmu kayak cewek sih bang. Memang aku pilih cewek kok nicknya. Alah. Rimbang di mana Mas Akio? Di IBA bang. Malak DL. Wah malak DL. Jangan lagi gitu. Dapat geng enggak? Enggak dapat. Ya itu profit berapa DL? Satu farm 6 DL bang. 5 hari tapi.
Modal 1 worth 14 BGL sekarang. Kalau all in buat Valentine sekarang worth apa enggak? Worth it lah. Ya udah lo OTW tempatmu jangan, Bang. Jangan. Masih megang baik pilang enggak? Udah sold. Bang, udah ada 2 BGL hasil trader, apakah lebih untung kalau bisa profit 5 DL per day? Kalau provider kecil, Bang, mending kamu lanjut trader aja ya. Aku pemain dulu ya, karena aku udah main 9 tahun ini. Balik modal butuh berapa hari? Ya, mungkin sekitar 2 tahunan, 3 tahunan. Hasil kalian udah sold semua, aku pake. Ku gacain terus nihil, Bang. Jangan dibahas kalender lah. Unicorn masih jalan, puji Tuhan masih jalan, Bang. Kabar 1K Winter gimana, Bang? Ya udah kepake semua, enggak dapat apa-apa ya, udahlah, belum rezeki. Keponakan lu pernah scam Macron? Siapa ponan gue? Aku ini anak pertama, Bang. Mana ada aku BA, aku aja belum nikah, Bang. Mana punya ponaan? Ngotak kau. By Weeping dapat offer berapa? By Weeping dapat offer 55 juga by Siplex sih owner. Hadiah kalian lu keep atau dasol? Aku keep buat koleksi data aja. Karena aku lebih suka data, dari data itu lebih mahal daripada aset gitu. Kalender restock 2 kali plus gak dapet gaya, memang belum rezeki ya. Gak apa-apa, kita bersyukur aja, Bang. Cari duitnya susah, memang susah. Ini kebetulan tadi dapat yang jual 3.000 sekaligus langsung kugas aja gitu. Pernah ban, Bang, kamu legal? Enggak, puji Tuhan jangan lah ya, jangan ya. Jawablah, Bang, dari tadi kutanya. Tanya apa? Kalau pernah pakai aplikasi auto enggak pakai lagi bakal kena ban enggak? Enggak. Enggak, soalnya lu kan pakainya makro, Bang. Kecuali kalau lu pakai yang proxy. Kalau proxy enggak boleh, ilegal. Data gacha kemarin gimana, Bang? Bisa dilihat di postingan. Di postingan tuh ada datanya semua. Mending droid atau toothback, jelas droid lah. Aku enggak suka toothback. Toothback profitnya kecil. Dia dapat 3K dari mana, Bang? Dia farmer droid tapi dia quit. Jadi memang udah sekali jual semua gitu. Makanya aku langsung kebelet beli tadi. Mau malam ini aku tadi masang live tadi masang gitu. 10 M Gems all in Valentine buat Bang. Ya all in lah. Kalau mau gacha-gacha, mau jualkan GBC juga enggak masalah. Droid baik backpack balik. Makro itu apa, Bang, yang kayak ini? Yang makro tuh kayak aplikasi floating yang di luar kalian, yang di luar GT ini, itu makro semua ya. Kenapa enggak all in ATM? Penat lah, Bang, aku ATM semua. Nanti kalian bosen nih 21 jam kolek ATM semua nonstop lagi mehong gitu. Aplikasi pihak ketiga ya sama aja dengan makro tuh sama aja. Tapi makro tuh bahasa gaulnya, Bang. Legal ya, legal. Aku legal ya lah. Doi dapatnya dari mana? Kalau untuk tadi dapatnya dari ini. Dari kalender Winterfest kalender pakai American, Bang, buat apa? Enggak ada efek di sini. Doi balik backpack baik nih, balik ke pasar ke Rubik aja lah ya. Oh, bukan. Auto clicker enggak legal. Maksud gua tuh lu nanyain apa gitu, Bang. Kalau auto mah enggak ada yang legal, ilegal semua. Iya, kan lu nanyanya sedikit banget gitu. Lu tanya legal tanda tanya gitu. Ya kan aku bingung gitu. Bapak, Bang, modal ini 14 BGL ya. Ya, namanya auto juga enggak miss. Genta tuh makro. Iya, just kayak gitulah istilahnya. Floating app di luar itu dianggap makro semua. Masih pegang buy plus masih. Cuman by portal udah balik ke temanku ya. Jadi ya temanku yang megang semua by portal. Profit by per day berapa, Bang? Ini bukan per day tapi per 5 days. Jadi profit per 5 days satu farm ini 6 DL berarti 1 hari. Base sekitar 150. By Weeping base 55, Bang. Aku rencana mau nyari 60 sih. Soalnya owner yang offernya itu owner by wallpaper plus S Cplex. Masih pernah kulang lagi? Jangan.
Jangan didoain kayak gitu, Bang. Oh, ya udah mentalnya habis. Aku tahu lu onong by pilar. Iya, udah sold. Pilih by plus atau droid. Recycle. Enak aja recycle. Lu kira gua jamu gitu. Lu punya by plus apa aja? By ancient, by marble, by weeping dan kawan-kawan sih gitu. Bentar ya. Udah 27. Enggak beli gem enggak. Haga, ya enggak tahu ilegal enggak. Bang tutup rich kayak kamu, aku enggak rich ya. GTBS enggak, bukan GTBS. Provider apa, Bang? Start to droid, gacha Valen, gacha lah ini gamesnya udah buat kalian apa buat kalian. Buat GBC itu buat GHC nanti. Keluar 10 GHC-nya, enggak tahu dapat atau enggak, nanti aku malah jadi badut lagi. Astaga. GTPS itu legal atau ilegal? Pertanyaanmu sungguh benar-benar membuatku mengocok perut ya. Ya jelas ilegal lah. Ini RGT iya. Ini RGT, kalau enggak percaya. RGT lah. Iya, gas siapa tahu rezekinya di GBC. Amin, Bang. Udah lama ya. Bang Valentin modal berapa gems? Berapapun juga profit. Satu pack aja profit. Satu pack kan isi 5, Bang. Isi 5 7.500. Enggak sampai 100 juta, Bang. Paling 60-65 lah gitu ya. Tapi lumayan lah. Karena gemsnya separoh udah kepake di mana-mana gitu ya. Ibn Wolf. Wolf if kapan enggak tahu aku. Kira-kira main GT sampai kapan ya? Sampai ini kalah. Gamesnya nanti jadi 100M lagi nggak sampai. Karena kan aku bakal spend di Valentine. Dan itu udah aku nggak collect ATM lagi. Capek wey. Karena aku ingin membalaskan dendamku untuk ini aja. Untuk gacha sekali. Entah main gini lagi kira. Nika main GT. Paling-paling aku nggak ATM aja aku stop. Paling ya aku konten mingguan aja. Kalau musuh udah nikah. Kalian ternyata. Anniversary mancing lu, Bang, buat nagih hair. Enggak. Aku ada yang ini entah apa lagi gitu. Terus Mas Fred, iya, makasih udah bantu support nonton ya. Bang lihat Rosa, Bang. Mau lihat Rosa apa? Full semua. Full buat lah ya. Unagi hair berapa? Aku enggak tahu soalnya Bapak nanti. Mau minta kalau yang mana, Bang? Bang lu ada masalah kali temenan yang mana satu? Temen yang mana satu? Semuanya aku anggap temen, enggak tahu temen yang baik satu, yang mana yang jahat gitu. Sudah lama Max-nya. Ada niat giveaway, Bang. Aku aja lagi ngutang, kau mau minta aku giveaway. Tadi aja ngutang 3 begel buat beli droid farm lagi. Apa sih ini? Siapa sih? Kakak. Itu apa? Satu droid. Ah? Mau auto click? Bukan auto click ini, manual goblok. Enak aja. Aku pencet-pencet kayak gini masa dikiranya. Enak aja lu, Bang. Tapi enggak boleh sih sebenarnya. Mana boleh kayak gitu? Ini kan klik aku tangan. Kau kira aku enggak pakai tangan kah aku ngeklik atau pakai wing gitu. Pakai mata gitu kan, kelap-kelip mata gitu. Apa yang membuat lu all in kalender di gacha? Sebenarnya aku pengen gacha aja. Oh, maksudnya ada mouse auto click. Enggak bisa. Itu kan termasuk makro ya, Bang ya. Itu kayak botting juga, jadi hati-hati aja.
Laku akan dihack, Bang. Intinya satu, kenapa orang kebanyakan dihack? Karena satu, mereka terinspirasi iming-iming DL gratis lah, mid-man recruitment lah, apa-apa gratis, nggak ada yang gratis ya. Bilang di game ini nggak ada yang gratis ya. Selesai dong, men. Amazon. Ya kenapa dibahas jadi Amazon, Bang? Astaga. Sekarang lagi pegang buy plus apa, Bang? Buy marble, buy ancient, buy weeping ya. Mungkin kayak gitu aja sih. Sampai tumpe-tumpe. Oh iya, aku belum pindah ini. Nanti udah ini. 100 BGL-nya kemana, Bang? Mana 100 BGL? Udah lama sih. 100 BGL udah jadi ini galak. Ini semua provider semua. Gak bosan, Bang, gitu terus. Motivasi lah, Bang. Enggak pegel. Satu farm duanya yang pegel tuh mindainnya, pegel. Kolek-kolek kayak gini mana pegel, cuma pencet 3 langsung 3 lama-lama habis. Aku lebih suka plate sih, karena kalau water itu lebih suka miss ya. Kalau untuk provider mahal kayak gini, kalau lu pakai water, missnya banyak. Gila. Satu form doi 14 BGL sekarang paling murah. Bang Afli punya 1k BGL, kakak bosan enggak punya BGL? Enggak tahu aku. Kalau mindahin blok lebih enak di HP, tapi kalau di back enak di PC. Oh, begitu ya. Ya nanti aku cobalah. Tapi aku justru lebih enak collect di tipis di HP gitu. Kebalik aku sama lu, Bang. Enggak, makasih, Bang. Tidak. Karena memang fungsi aku kan bukan untuk ile ya. Aku enggak ile. Ya, gamsnya kan nabung. Udah aku bilang tiap kali nabung. Clean profit by pila berapa dulu? 5 sampai 10 DL sih, Bang. Bentar ya, kita ambil dulu yang beratnya. Aduh, yang bikin tuh sampai tumpe-tumpe tuh ya. Abang satu world belum sign di world. Ya makanya di DM lah. Ya Bang, soalnya kan kita kan menikmati ya. Kita main di game menikmati. Kalau kalian buat cari uang silakan. Tapi jangan pernah ngeluh, kalau itu kan resikonya tinggi. Literal iya, gila gamsnya iya. Satu item berapa, Bang? Satu item harganya ini 35 WL, paling murah 35, jangan salah. Iya, janganlah. Kalau misalnya kita jual sedikit aja, kalau ketahuan sisanya hilang semua. Kerja keras kita kayak sia-sia banget loh. Mahal ya? Iyalah, enggak direkomend buat kalian ini. Real GT ya, Real GT. Profit terbesar penghasilan mana? ATM sih, sekarang lagi ATM. ATM profitnya 20 DL aku sehari. Tapi kalau aku apa di sell enggak digacha, tapi kan kalau ini kan aku gacha terus. Jadi profit terbesarnya di unicorn. Unicorn atau di droid sih sama aja. Di buy plus tambahan juga profitnya ya. Gak di YT, Bang, TikTok lebih rame. YT buat replay. Aduh ancur. Ah gak apa-apa lah. Ya kalau mau ilegal dari awal. Iya bener. Berapa farm? 20 farm. Satu world full berapa? Kalau yang kayak gini sih 3000 sampai 4000. Bikin gacha world lama lu, Bang, maksudnya? Dulu ada jackpot. Aku lihat di video waktu itu aku kehilangan Macplan ya. Kalian enggak percaya tuh aku dapat Macplan dari video live aku yang lama gitu. Enggak apa-apa, provider kalau mau ancur-ancurin aja enggak apa-apa kayak gini nih. Enggak masalah karena kan itu permanen ya.
Gak apa-apa, itu santai. Maka aku lebih nyaman collect droid daripada collect unicorn. Kalau unicorn gak sengaja pencet, jajor gitu ya, habis gitu. Berapa modal power 14 BGR? Kalau aku sih bang, 14-16 ya. Harga satu farm ya, kalau kamu kaliin aja misalnya 35, 1 volt ada 4000, dikaliin aja 14 BGL. Bener kan cara ngitungnya? Kayak gitu aja sih bang. 1 volt unicorn berapa bang? 1 volt unicorn ya tergantung playsetnya, kaliin aja 200 each bang. RGT iya, RGT real kok bang. Cara dapat droid gimana bang? Ada dua cara sekarang, satu dari kalender 2023. Tapi chance-nya sangat kecil. Kemarin aku gacha 1900. Kalender cuma dapat 30-an droid anjing. Kenapa nanya RGT? Karena mereka sebagian besar belum pernah lihat yang provider ini. Dan aku jarang banget review yang ini. Benar enggak kalian? Kalian enggak pernah lihat kan? Ya makanya orang bawa apa ini, bawa apa baru lihat. Memang namanya Starter Droid ya, harganya sekarang 35 WL satu farm, berarti kaliin 4000 berarti 14 BGL. Nah hasil yang kalian dapat itu berarti Startool ya, Startool. Kalau cara dapat unicorn ya dari event 30 detik doang ya. Ada yang player lama sih bang Willy, ada yang player lama ya, ada yang player lama. Ini hasilnya kayak gini nih, ini hasilnya kayak gini itu. Karena player lama pun juga mereka enggak pernah ngelihat orang ngefarming kayak gini. Jadi makanya aku udah bilang tujuan aku di 2014 itu memperkenalkan provider-provider yang memang jarang banget kalian cobain ya. Dan ini juga sebenarnya buat gua, buat aku sendiri itu profitnya besar. Karena aku orangnya udah males kan, udah ada ATM kok nambah lagi itu kan. Ya lain lah lu Bang Fandi ya. Ini apa Bang, Startool Droid? Profit droid besar kecil? Enggak besar, tapi buat orang yang gabut, orang yang mungkin BGL-nya banyak gitu. Daripada beli world. Ya, daripada beli world, mending beli provider. Dan ini menjamin banget profitnya. Lu dari awal udah main farm dari tackle kan Bang, 2020 aku tackle. GT berapa jam? 7 sampai 8 jam sih per day ya. Mending bayar elegan gak sih? Ya, itu lu punya Bang Erwin. Tapi sebagian besar world ya Bang Erwin ya, itu banyak yang gak worth it. Jujur gak ada yang, hampir gak ada yang worth it. Apalagi untuk budget di bawah 50 BGL, itu banyak sekali yang gak worth it. Taunya world aja, world name-nya bagus, bukan buat investasi, tapi profit vendingnya waduh gitu aku bilang, nyesek gitu. Tackle or science, ya dua-duanya tergantung kalian mau suka yang mana Bang Dit. Ya, kalau misalnya budget kalian banyak ya tackle aja, kalau budgetnya sedikit ya science, gitu aja, simple. Nama Cutku terinspirasi dari mana Bang? Pengen jadi hoarder dulu tapi gak kesampaian, akhirnya menjadi lanang. Gak. Dari kisaran 2021 ada 20 BGL profitnya satu. Iya ada, bener loh, gak bohong Win, bener ada yang kayak gitu. Mending 1 world 16 BGL profitnya 1 DL per day, sama aja. Udah itu enak, enak pula gitu kan. Apa gak kerja? Besok kerja kok Bang, nanti jam 5 kerja. Ya jadi buy plus itu menang profitnya hanya dari jual world. Kalau dari vending kecil banget, serius. Harvest apa tuh? Ini Startool Droid. Biasa ngasilin Startool Droid itu ya berarti ngasilkan Startool, Startool doang gitu, Startool yang memang. Enakan ATM 3 BGL profit 1 DL per day. Iya, ATM gue udah 20 farm, mana kuat lagi nambah. Piyama ke scamling by Aquamarin. Oh, begitu ya. Kalau pemaling ya, gue kasih tahu, kalau pemaling ataupun link-link kayak gitu, itu bersiap aja dengan resiko. Ya, bersiap dengan resikonya. Kalian gak usah sok berani gitu untuk beli yang kayak gituan. Banyak sekali fake link permanen lah atau apalah, itu hati-hati banget. Ya kecuali by portal, karena aku yang megang, karena aku yakin dan percaya itu gak akan ada permasalahan ya.
lu nggak ada orang percayaan lu yang ada adek gua biasanya, cuman aku kan lebih suka kolek sendiri. Di mana bang? Di mana aja boleh bang? Di mana aja boleh ya? Ya gitu, iya gitu. ATM ini mah berapa kah bang? Tergantung lu. Tergantung worth it kalian di berapa. Misalnya nih seri, kalau misalnya nih aku saranin kalian satu farm kasih 1000 ATM. Nah, 1000 ATM kan 45 DL. 45 DL dapat 22 WL per day. Kira-kira worth it enggak buat kalian? Kalau enggak worth it, tambah lagi. Kalau misalnya masih enggak worth it, ya enggak usah gitu. Iya, tahu aku itu namanya ini scam link ya, link scam gitu, Bang. Jadi Piyama itu beli link work terus enggak jadi apa istilah udah beli malah diganti lagi. Nah, itu scamming biasanya. Trick scamming orang zaman sekarang kayak gitu. Ya, tapi kan bikin nama worknya jadi jelek. Satu farm tackle itu tergantung ya. Kalau satu farm isi 5000, 5000 kaliin 3,8 ya hampir 2 BGL. Main GT dari kapan, Bang? Kalau tanggal aslinya itu 20 Januari 2015 atau mungkin udah lama juga sih gitu ya. Aku lupa ngitungnya gimana. Indo mah memang terkena scam. Ya tergantung ya. Bukan Indo aja, di luar negeri juga banyak yang nge-scam. Aku udah pernah lihat, tapi orang Indo karena kebetulan player Indo yang paling banyak di main GT, ya kelihatan banyak yang Indo. Iya, gitu. Ya, link Aquarium ini ada admin lain yang menggantinya, itu hati-hati. Ori GT iya. Baru tahu memang. Tuki lebih scam. Tuki malah lebih manipulatif gitu ya. Aku enggak bohong, player Tuki itu lebih manipulatif soal di GT itu, apalagi trading. Bisa-bisa kan dibegoin semua. World NNH dibeli berapa Just Human? Enggak tahu, aku tanya aja sama dia. Harga matamu berapa? Maksudnya? Cosmic Eye ya. Cosmic Eye enggak tahu aku berapa. Bang Koong famous kalau out kayak Erwin Her, kau tanya aja Erwin Her sama Galastis. Guardian tuh ribet ngurusin tuyul-tuyul bandel itu. Duki ngalahin semua info. Ya, kata-kata kayak gitu ya. Cuman kita enggak bisa judge orang. Setiap orang kalau ada kesempatan dalam kesempitan, ya pasti mereka selesaikan semua, mereka ambil kesempatan itu. Bang enggak mau incer cewek namanya Livia Lim. Itu punya orang anjir. Ngapain kau suruh aku deketin, coy? Enggak usah bercanda lu, Bang. Ah, itu kan punya Profit With Kid kalau enggak salah ya. Johnny, kenapa kau berikan aku 100? Johnny, tidak. Kenapa kau berikan aku 100, Johnny? Apa masalahmu sama aku? Kasih build friend list di add Bang Winda. Aku enggak di add Bang Winda sih. Nih buat Johnny. Aduh. Anjay. Berapa kali lagi? 9 kali lagi. Astaga, Johnny. Tidak. Ini Johnny malah udah ente, malah bikin gue ente ya. Emang teman terbaik sih. Dia tahu banget gue butuh gue butuh begituan, tahu banget dia. Kalau rajin ya science, kalau enggak rajin ya ATM boleh toh. Banyak bocil. Bang kelas kali ini ya ikut, aku udah siap. Seatnya udah banyak. Aku udah siap. Bang, event winter dapat apa? Kamu dapat hikmahnya. Bang, hikmahnya, Bang. Ara. Masih 8 kali lagi ya, sabar. Aduh. Emang kelas ini bukan apa splice? Bang, lu kolek apa sih? Namanya Starto Droid, Bang. Kenapa enggak jual, Bang? Saras Winter. Ya, aku pengen gacha. Kalau ada yang lagi live tinggal pencet aja. Infoin maksudnya? Dirt seat bisa, dirt bisa. Dirt di supply sama cave. Ini Starto Droid, Bang.
Ya sebenarnya bukan masalah lu punya make plan atau enggak, itu tergantung apa ya, tergantung motivasi gitu ya. Aduh abang Joni, udah cukup Joni. CPS enggak, real. Nah ini ada matanya real. Itu kalau break bisa balik kah bang? Bisa nih langsung langsung tin ah nge-lag lagi. Kita punch. Aduh Joni. Nih udah ya, nih balik 3 ya, nih pasang lagi, oke. Bapak harganya format 14 BGL. Aduh Joni. Aduh Joni, Joni nekat banget. Aduh Joni disawer aku wey. Yang lain jangan kalah sama Joni. Olah itu enggak ngesuk bang. Iya, ini tapi stock topi ya. Bapak harga farmnya yang stock tool 16 BGL. Joni terlalu. Aduh, disepam sama Joni. Dipul sama Joni. Bang, duit terus ada masanya enggak? Kayak sayan sama tackle. Sebenarnya enakan di YT biasanya kurang lama. Iya, 2025 masuk Onyx enggak? Masa aku masuk Onyx? Aku tahu banyak seller unicorn itu di 280 bang, tapi itu nggak worth it lagi sekarang, serius. Kenapa? Lebih baik aku gas ke droid daripada aku unicorn, karena satu unicorn cuma bisa ngasilin satu world ampas gitu, satu blok ampas. 280 dapat ampasnya gitu. Tuh baik, makasih Joni udah mampir ya. Aduh CS gua banget itu SBU nih, 270 nggak worth it lagi sekarang, 270 bang. Item long punch murmur apa? Long punch banyak sih long punch. Banyak. Psychopian visor ada. Terus hitbow juga ada. Banyak sih gitu. Terus diapain, diapain lagi? Tungguin aja. Ini tungguin lagi 4 hari lagi gitu kan. Kenapa enggak ditawarin saweri ya lah, udah males. Biarin lah ini aja. Kan aku juga pengennya tuh live-nya tuh pas apa ya? Kalau Saweria tuh lebih ke arah duit sih, kalau gift itu lebih ke arah satisfy. Jadi beda. Startup droid harganya berapaan, Bang? Startup droid harganya 35 paling murah sekarang karena keluar dari kalender, tapi enggak mahal-mahal amat sih. Kalau koin TikTok kepotongnya overpriced enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya kan mau nikmatin. Wow pro, no I'm not pro ya. Kapan-kapan live fun ATM? Tadi udah. Apa nih? Apa ini, siapa ini Cukupti? Siapa klon kecil ini? Astaga lubang bang. Not pro ya, I'm not pro ya. Don't need me say I'm not pro way. Please, I want not to deal. Hehe. Emangnya kau ini siapa, bang? Dipalak aku ya. World kayak gini 14 sampai 16 BGL. Profit per world ya sekitar 6 DL. BGLmu banyak. Mana ada? Mana nih? Gak ada BGL aku. How are you not pro? Where is my blue gem lock? No have blue gem lock. I'm not pro like Jamau ya. Lu bisa start topi agak bang. Justru aku dapat medalnya malah.
medal-medal Golden Winter itu ada ya. Itu dari Starktopia. Aku gila-gilaan Starktopia dulu. Sekarang udah jadi providernya ya. Kira-kira 116 bagian? Enggak, 16. Gamsu bisa beli ATM lagi, begel doang nggak ada Gamsu Bujibun. Gamsunya buat GBC. GBC bang. Satu ATM Gamsu apa bang? 1-10 bang. Ada ratusan begel kan bang? Enggak. Mana ada? Kau lihat deh aja sih. Medalnya buat apa? Kalau medal gold itu bisa pakai buat ini legendary whip. Jadi tinggal perlu golden talarianya aja. Tinggal tambahin golden talaria bisa jadi. Spendnya? Ya mungkin ada sih mungkin. Gak tahu 9 farm berapa banyak ya? Berapa BG? Aku lupa. Astaga. Kali aja farmnya udah puluhan begel ya. Gitu ori ori. Total profit lu berapa bang? Mungkin 50 DL-an sih. Per kolek, tentunya per kolek. Anjir ada klo. Nggak tahu ini orang gila lewat kayak gini lagi. Aduh fansnya terlalu kebangetan ini, udah terlalu fans ya sama aku ya. Ada berapa k? 1 world 3k bang. Ada-ada aja bikin klonnya macam tuh. Kalau ya bukan salah aku, kalau mata lu picek ya nggak tahu aku ya. Termasuk klon ya, termasuk klon lah. Meskipun itu terlihat seperti fanatik ya fans gitu, tapi ya menurutku ya clone. Ada berapa k 1 world? 4000. Farm apaan bang? Ini Startool Droid. Clone-nya akun kosongnya juga gampang. Berarti akunku full gitu, enggak ada isi juga. Server lagi enggak aman ya. Lu kolek ATM tiap hari bang? Iya. Ada yang nampung toolsnya? Belum. Nanti ya mungkin kita bersihin dulu. Spill go token? Ya enggak, sedikit cuma 175. Aku tahu abang udah lama, ada zaman scam fail yang video burik itu ya. Antut abang banyak. Iya juga sih. Pusim. Kenapa sepo GT kadang-kadang enggak tahu aku. Profit per hari berapa, Bang? Enggak ngitung sebetulnya. Bagi waktunya gimana? Karena aku kan part time ya. Pekerjaanku tuh kan bisnis orang tua. Jadi misalnya ada waktu ya cicil. Misalnya nih, ada 15 menit ya cicil. Cicil 15 menit itu udah dapat satu farm. Begitu loh Bang Andrew ya. Karena aku orangnya kan memang fleksibel banget kalau bekerja tuh, karena ya masih istilahnya masih bisa main. Tapi kalau nanti lanjut udah misalnya udah pegang punya orang tua, ya aku enggak bisa ATM lagi, Bang. Ini mumpung lagi pengen aja gitu kan. Gitu. Gitu aja ceritanya. Kerjaanku jadi supplier, Bang. Jadi misalnya orang pesan apa gitu ya, kita ladenin gitu, kita bantu beliin. Oke, kayak gitu. Kerugian lo terbesar apa? Ya ini kerugiannya ya kalender kemarin 19 BGL. Bang mana? Enak aja bang mana? Mana aku tahu bang mana? 4K berapa BGL? 14. Ada bapak ATM 20, harga G berapa enggak tahu.
Kayak kok aku enggak bisa pindah ini. Gokil banget, baru banyak banget. Enggak bisa. Ada niatan berarti jadi GT Enjoy belum? Entering world. Sebenarnya harus benerin kayak gini sih. Kalau caranya, kalau aku harus matiin dulu. Gak bisa juga nggak benerin kayaknya, udah telat harusnya dari tadi. Agak bagaimana tahu aku, bang lu sering nongkrong di World Pacaran, justru ownernya malah owner pacaran aku sebenarnya dulu. Ya, bang networkmu berapa? Nggak tahu. Kalau ATM 5K berapa DL? Mana saya tahu. Tapi kali ini aja 4,5 mungkin 220-an DL lah kayak gitu. Bang, hasil gacha kali ini jual di mana? Di Keep buat data. Kok aku enggak ngasih gacha, coy. Gua berteman sama lu, Bang. Sampai udah sukses selalu, Bang. Iya, makasih Bang Aska ya. Tackle ada enggak? Sudah pensi tackle. Rayman udah rise ke berapa? Mana aku tahu. Rayman juga Rayman lama nih. Enggak dapat epic. Sayang sekali enggak pernah dapat epic. Coba Startopia, bang, nge-lag aku di sini. Ini aja enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk nih farm selanjutnya. Master player Februari mau adu hoki boleh. Masih banyak player. DC enggak, Bang? Enggak DC sih, paling ribut pacaran lagi, Bang. Udah jadi pengmaling itu. Satu KTM worth gak, Bang? Worth it lah kalau misalnya lu cuman punya budget 45 DL ya. Nih modal 45 DL dapat satu KTM terus ngasilin 11.000 gem. 11 sampai 22 WL per day. Lu kira-kira mau enggak gitu? Gak bisa, sus. Gak bisa ngapa-ngapain aku. Soalnya kalau aku keluar worth malah tambah nge-lag. Begitu loh. Maksudnya tuh kalau aku pindah world enggak nge-lag gitu. Sisa berapa farm? Sisa 2 farm lagi sih. Jadi sih sendirilah. Ini server GT enggak bisa masuk world. Iya, lagi masalah semua. Jangan keluar, Bang, stuck. Iya, kalau kita warping dia masih bisa. Tapi kalau lu udah di luar world, stucknya lebih lama. Serius. Makanya aku berusaha nungguin sambil ngobrol sama kalian, Bang. Sampingan ATM, Bang. Kalau ngejar 2 ATM berat banget. Ngefarming aja sih. Kok aku normal ya? Lu aja normal, aku enggak normal. Karena aku pindah, Bang. Nah, kita bahas apa? Iya. Alamak, gak bisa juga. Ya udahlah. Wah, akhirnya terlempar sendiri, anjing. Terlempar sendiri gua, anjing. Emang, Bang, punya wallpaper nggak aku beli? Nggak ada. Aku nggak punya paper lagi. Masukan ngelepar, udahlah. Tartul droid. Game rosak ini ya. Yang belum follow lah, jadilah 4.000, Bang, malam ini 4.000 kek. Dibantu kek support, Bang, 4.000 gitu.
Nanggung 17 lagi. Luis masih main GT, masih bang, kemarin dia main sama aku. Bang minta Fama TM2 dong aja, enak aja. Bang, lu paling besar ke scam atau rip berapa DL? Kalau kena scam 303 begelan, tapi kalau gagal gacha, kalau gagal gacha ya 19 begel, kau tanya aja yang ngegacha kalender itu. Wow, ekor. Astaga, memang gacha keren banget ini ya, sumpah ya. Pas pantas aja kalian mau mampir ini, kalau enggak servernya jelek enggak bakal mampir itu Ivan sama Selatan itu. Ke scam 303 BGL. Enggak, 3 BGL maksudnya 3 BGL doang, bukan 300. Gila gue. 3. Waktu itu yang ke scam paper waktu itu 3. Astaga. Untung bang sudah masuk nih fanchat only nih. Gagal beli block paper di event kena 3 BGL. Iya sedih banget. Tapi kan udah rezeki masing-masing bang. Buktinya sekarang kita diberkatin. Asem gua ngestak juga, mampus lu bang. Mungkin sudah servernya. Tapi kalau aku pakai teori fan chat only supaya nggak ngelag. Yang baru join di follow lah bang, 15 lagi 4000 bang, kali bisa di giveaway 4000 ya bang. Mas lagi main Roblox. Awesome. Makasih bang udah di follow. Ngestak. Memang gak bisa masuk wall, iya nge-lag kasih apa komputer. Gak tahu kayaknya bulan Januari ini belum ada bagian ya. Soalnya kayaknya gak ada yang nambah-nambah konten kreator. Ya kalau misalnya aku nambah gitu ya, pasti aku ikutan nambah lah bang. Jadi kalau misalnya ada tambahan ya aku ikutan nambah ya. Relog. Sebenarnya kalau aku sih lebih enak nungguin. Tapi ya udahlah ikut kata viewer aja. Mod kali main linkin. Enggak, mod lagi main COC bang. Bang lu main satu hari gitu berapa jam? Berapa ya? Aku lupa. 7 sampai 8 jam lah minimal. Servernya kurang ajar emang. Bug Infinity awal udah di fix sudah. Kok enggak ada niat legendary title? Sebenarnya pengen. Kalau bisa tuh dapat GHC, bang. Gitu loh. Iya bang Fandi, kayaknya agak nge-lag sih. Paling kalau nggak kolek ya subuh nanti aku kolek. Soalnya kan masih bisa pakai anjas. Hey, udah masuk. Akhirnya udah masuk coy. Hahaha. Masih 1 jam lagi. Astaga. Pusingnya gue cuma dapat segitu. Drive farm untuk buat apa bang? Buat senang-senang lah. Drive farm buat kolek yang hadiah kayak gini, biar ngasilin kayak gini. Kemudian gue ngaca Valentine iya. Udah kismin lebih 22k. Maksudnya? Tadi nambah 3000 kan 2900 kalau nggak salah. Udah ngutang itu, ngutang masih ya. Kenapa enggak nunggu aja bang biar kata enggak masalah. Soalnya kan 5 hari ke depan nanti maju dia. Dan aku juga koleknya juga per 5 hari. Jadi itu tuh istilahnya lebih bagus aja. Tuh enggak kerja ke bang enggak. Lagi istirahat aja sih. Dan makanya
UT mau nambah lagi, nanti tunggu aja. UT mau nambah 12 lagi. Soalnya ada farm ke 9 tadi. Jadi aku harus beli lagi UT-nya. Aduh. Ya, ini berarti untuk selanjutnya. Ketinggalan 2 fight di bawah. Mana? Mana? Oh iya, bukan di bawah, ini di atas. Di atas, masih di atas. Karnival kapan buka? Mungkin cek aja hari Jumat. Mungkin tanggal 5 karnival deh. Karena nanti bakal nubuk sama itu. Abis Soul Bapila lanjut provider. Iya bener kok bang. Per hari untung berapa ngap? 10 DL kalau dikata-katain. Profit berapa itu? 1 farm 6 DL. Kalau 9 farm ya kaliin aja 9. Bapila sold 100 BGL. Bisa dilihat kalau mau di scroll di bagian fotoku. Satu farm 10 DL pak profit ya? Enggak, 9 farm. Target guys yang mau 20M kan? Enggak, aku enggak pakai target itu lagi. Itu terlalu kerja keras dan juga kemarin sia-sia aja kok jadi kalender. Bau semua. Butuh berapa BGL satu world full? 16, 14 sampai 16 ya. Udah balik belum modal dari Droid? Ya karena aku kan dulu ada yang modal kecil, ada yang modal besar ya, mungkin belum sih. Satu world itu profitnya 6 DL tapi per 5 day karena collectnya sekalinya 5 day. Jadi 6 DL bagiin 5 berarti 120 WL per day. Enggak besar, kecil, soy. Fat habis begal di kalender nang gacha. Ya amin. Kalau bisa cuci of legend-nya enggak keluarin modal lagi. Ya udah, memang belum rezeki, Bang. Kalender belum rezeki, ya udah. Satu world 16 BGL, 14 sampai 16 karena droid drop lagi. Gak besar tapi jangka panjang. Iya, karena kan kita juga kalau males ya lumayan gitu, tiap 5 hari aja collect-nya, profitannya entah jelas. Ini kayak profitan yang kayak buy plus tapi lebih untung ini daripada buy plus, serius. Kalian bayangin world yang 14 BGL world ya, 14 BGL world dibandingin 14 BGL droid, ya masih untung droid. Nyari item droid susah nggak bang? Susah, aku aja kadang-kadang ketemunya sekali banyak karena mereka quit dari droid. Kalau EC kan ribet gitu. Bisa lewat nggak? Bisa ya? Oh bisa, bisa. Aduh aman eh. Kita kolek semua aja deh. Tapi yang ini drop pet. Ya berantakan sih. Gak apa-apa lah. CD-nya berapa hari itu droid? 4 hari. Ya kalau misalnya gak pakai ancas 5 hari penuh. Kalau dibanding by pilar lebih profit mana kepindahan profit? Ya jelas. Ya jelas droid lah. Karena by pilar itu profitnya juga sekarang juga amburadul. Sini ini buat apa bang? Ngasilin provider, ngasilin kayak provider lain. Yang terdrop ini pas aku lagi belum ada UT ya, lagi malas aja gitu. Bang, sekarang profitan buat 60 DL. Ya provider sih kalau kalian malas ya provider, ATM kayak atau science kayak gitu. ATM apa tackle? Ya bagusan sih ATM, karena tackle ribet. Tapi kalau kalian punya tackle cuma satu farm enggak masalah, tackle juga boleh. Ya. DL hagusan provider atau trading. Kalau kalian active profit ya coba trading aja lebih profit. Droid full berapa DL Mas? 14 BGL. ATM berapa harga? ATM bukan hit satu farmnya 2 BG lebih. Ngelag sekali. Full kah backpack?
Oh. Si anjing emang full. Sekali cuan dapat berapa DL? 50 DL kayaknya. Kayaknya sih. Kamu punya berapa farm droid? Ada 9. Sebenarnya 8 sih, hari ini nambah 1 jadi 9. Profit berapa bang dari satu world farm? Gak lah, lumayan sih. Ya sambil beres-beres aja atau nanti aku beres-beresin sendiri lah. Pokoknya kalau satu world itu cuma 6 DL sih, enggak kalau buat kalian enggak rekomend jujur. Ya UT-nya ganti mac enak aja. Daripada jadi mac mending beli droid lagi. Ini pas lagi belum ada UT. Kemarin kan aku collect enggak pakai UT. Server GOTY bahkan tutup enggak lah. Sabar ya. Careful deh. Enggak. Berapa lama nge-punch provider, Bang? Tergantung seberapa nge-lag-nya sih. Aduh, Ipan, makasih Ipan. Buat lu, Bang ya. Anjay, Bang enggak ngangguin Ayelik lagi enggak? Kasihan nanti mentalnya kebawa mimpi, Bang. Total BGL dari semua item lu kira-kira berapa? Saya tak tahu. Modalku ada berapa? Pernah bosan main GT, sering bosan. Hui. Ada yang message enggak? Enggak ada ya. Gak ada yang message. Yang udah follow makasih ya, Bang. Kita push sampai 4000 kalau bisa. Modal provider gak lah satu world kayak gitu berapa? Satu world ya sekitar 16 BGL sih kalau aku dulu belinya ya. Yang world yang ini aku belinya 16 BGL, tapi sekarang lagi drop ke berapa gitu. Kalau enggak salah udah 14 BGL Bang CPS kentutmu ya. 7 kali lagi pakai lo. Iya, sekalian kalian bantu 4000 gitu ya. Bang Lunar kapan? Gini loh Bang, kalau Lunar New Year itu sesuai Imlek. Jadi kalau Imleknya di bulan 2, berarti event Imleknya juga Lunar New Year-nya juga di bulan 2. Itu cara menghitung, cara membuat event, menghitung event Bang. I love you ya, makasih ya. Tapi aku normal ya Bang. Tahun ini bulan 2, iya. Bulan ini kalau gak salah aku tanya mamaku itu, ya bulan 2 gak salah, masalah. Sisanya aku beres-beres nanti aja deh. Kapan kita ke red door? Red carpet kah? Red door pintu merah. Lunar atau Valen duluan Bang? Lunar duluan. Lunar awal. Valen tanggal 14 pas kita nyoblos itu. Kenapa lebaran gak ada di GT Bang? Padahal Islam anak nomor 2 kebanyak. Saya kurang tahu soal itu Bang. Soal itu aku gak tahu, jujur. Kalau bisa kita menikmati eventnya ya sebenarnya mau event apa aja kita pasti bersyukur kan Bang ya. Kita nggak tahu alasannya, kita nggak tahu. Bang lu trading juga world, aku trading world bukan item. Kalau trading world kayak gitu wajar gue produk US. Oh iya mungkin karena Hamumu sama set itu dulu dari US kali ya atau ini juga aku calling. Tips modal 20 delan kalian mau ngemas bisa, ngefarming bisa Bang. Soalnya banyak sekali cara untuk dapat profit. Atau misalnya open jasa, atau misalnya keluarin modal sikit atau jasa convert ya. Albert main GT. Aku bukan Albert. Mirip aja tapi gantengan gua yang jelas. Malas banget gak dikolek. Iya, aku ini pemalas. Udah asal kau tahu aja. Aduh, kan kampret emang. Unlimited, ya unlimited itu sampai tumpe-tumpe dong, sampai tumpah-tumpah. Bang unicorn maksimal berapa biji? Enggak ada maksimal. Aduh. Rayman berapa sekarang, Bang? Rayman mungkin 6 BGL sih.
Ah, tumpah-tumpah bodo amat lah. Namanya apa? Startul Duit Bang. Kenapa enggak pakai UT? Ini sebelum pakai UT enggak ada modalnya, aku beli UT dulu. Kan aku cicil gitu. Dulu aku nyicil. Sekarang kan udah ada nih. Profit berapa? 1 wall gitu. Enggak pakai King Cost King Glory. Enggak. Kan enggak ada ini lagi, hantu S itu enggak ada lagi. 100 biji unicorn 2 BGL. Paling murah ya sekitar itu ya. Wah, nanggung 6 follower lagi, Bang. 6 follower lagi. Beli UT lagi, Bang. Lagi drop sekarang. Iya kah? Lagi drop ya? Nanti aku beli. Dan siap-siap di buy UT, banyak scammer. Yaelah. Bang, Mas apa yang enak? Pilar, Weeping Willow Streamer, Portal, Ghost Jar. Banyak sekali ya. Buset Bang, lancar bener gua hapus ATM nge-lag. Mungkin dari PC-mu nge-lag kali ya. Aku enggak tahu. 1 world profit 6 DL Bang per collect per 5 hari. Setelah science mending ATM atau tackle. Dua-duanya bagus, tapi kalau ATM itu buat event, tackle untuk daily. Jadi kalau kalian misalnya cuma modal pas-pasan, tackle juga bagus kok. Jangan mikirin ATM doang. ATM itu kan buat invest. Gamesnya buat invest, buat event, bau cair. Tapi kalau kalian DL-nya pas-pasan, tackle aja boleh kok. Namanya apa? Startul Duit. Ghost Jar nyari seed-nya mati-matian. Iya, sekarang Ghost Jar op banget untuk ngemas gitu ya. Modal apa? Modal world. Modal world 14 BGL, Bang. Waduh, nyampak. Ih, Bang, lu mau Onyx Albert. Seluruh sepuh di sini manggilnya kayak gitu ya. Iya, kayaknya. Tapi Albert sendiri belum ngomong. Belum nge-like. Oke, enggak apa-apa. Berapa Bang bikin networknya? 14 BGL. Unicorn berapaan? Unlimited, tapi enggak bisa balik backpack. Ya, unlimited. Kalau ini unlimited ya kayak tackle bisa balik backpack juga. Oke, begitu. Contohnya hanya begitu saja. Umur berapa? Tahun 24. Bulan kemarin 24, Bang. Jadi berarti tahun ini 25, Desember nanti 25. Gak minat provider sih, bukan gak minat, Bang. Cuman profitnya gak worth it. Untuk apa aku coba? Modal berapa, Bang? 14 BGL, Bang. Sepuh. Enggak ada aku sepuh. Ini karena aku semangat lagi. Enggak usah buat Valentine ya. Unicorn berapa Bang? Unicorn 2 DL sekarang. Modal 14 BGL, profit 1 world 6 DL. Kalau lu lihat milip Albert ya, apa jangan-jangan adeknya. Waduh, aku famous jalur Albert dong. Enggak ya. Tackle sekarang sehari bisa dapat berapa sih? Astaga, kebaik lagi pulang. Dapetin 1 bagel berapa bulan? Kalau aku atau bagel pertama. Fungsi unicorn ya kayak provider, ngasilin po, ngasilin gitu. Unicorn 2 DL sekarang paling murah, murah 2 DL sekarang. 4 hari lebih. Iya, makanya enggak profit aku bilang ya. Bang punya akun Startopia level 8. Aku enggak punya alt yang rollnya max ya, tapi rollku max semua yang ini. Bang, profitan pasif income apa aja? Ya provider ini sebenarnya termasuk pasif income, tapi kalau dalam jumlah yang banyak namanya active income. Serius, begitu ya. Kalau misalnya lu punya bagel banyak malah jadi provider semua, bukan jadi pasif income, malah jadi active income. Provider itu sebenarnya termasuk pasif income, jujur ya. Tapi ya begitulah. Kalau nggak profit kenapa masih farm begituan? Sejujurnya banking ya, aku kasih tahu dulu, 2 farm atau 3 farm pertama itu modalnya itu cuman 6 sampai 8 BGL dulu banget.
Semakin lama semakin nambah, semakin rise harganya. Sampai ya sampai nambah gitu kan. Jadi mecahin rekor diriku sendiri ya perlu harus kayak gitu. Kira-kira pas Valentine Bapak gems 60 juta, aku targetin 60 juta aja. Sekarang BFG masih bisa, tapi kalau untuk akun baru tidak bisa ya. Begitu aja, Bang. Wow. Wah. Aku terteleport di atas lagi. Memang enggak ngotak. BFG masih worth usaha jari DL enggak? Ya, 50-50 lah gitu ya. Enggak terlalu sih gitu. Sang awak mumpung enggak? Abangnya udah jadi sepung enggak? Kurang dana, Bang. Dana apa? Sebenarnya aku pengen kolek ini subuh ya, pas subuh aja sih sebenarnya jujur ya. Cuman ya kenapa enggak tackle, Bang? Capek. Ini aja enggak sempat mindahin apalagi tackle. Tackle 100 begelan bisa dapat berapa belas farm dan kalian bakal tekok ngoleknya, Bang. Pengen nangis aku denger kolek. Pagi kalau enggak pakai Rayman, waduh. Jual tuh starto jual, tapi lagi ku keep sih sebenarnya. Lagi ku simpen. Gimana kabar Lenhua? Mana aku tahu, enggak ada timbot handle, enggak ada, aku solo. Ada Bapak Farm OTW 9 Farm. Ini apa, Bang? Ini starter droid. Kenapa nih aku di telepon? Masih sekolah, Bang? Enggak, aku nih udah umur 24, masa sekolah sih, Bang. Ini nge-lag. Memang kalau di PC lagi collect itu nge-lag tuh. Nge-lag banget sumpah. Tapi setidaknya aku cicil koleknya daripada nggak cicil sama sekali. So kolek ya begitulah, Bang. Perform profit berapa? Perform clear profit ya 6 DL-an, Bang. Bentar, mati pula lagunya. Kenapa sih ada nelpon gua, coy? Satu farm harganya 14. Waduh, satu follower lagi ya, satu follower lagi. Nekat banget 4000. 4000 gitu kan. Wah, 4000, Bang. Aduh, berkurang lagi deh tuh. Wah, udah tembus 4000 ya. Udah itu unfollow lagi kalian. Memang aku mau tampol, Bang. Bang, kalau give 500 koin Pak Goy lepas baju. Enggak. Kalau paus ku lepas nih baju, Bang. Ya, paus ku lepas. Berani enggak kau paus? 500 koin nih. Pakai giveaway enak aja kamu ya, Bang ya. Selain farm ini, farm apa lagi, Bang? ATM sama unicorn sih. Duit berapa, Bang, satuannya? Droid farm satuannya 35 each. Ya. Yeah. Kalau di droid di balik. Unicorn full juga, Bang. Enggak. Gacha satu satunya bisa dapat G, enak aja lu tampol deh. Provider atau ada yang lain? Ada yang lain, contohnya sih contohnya buy plus unicorn ya, unicorn tapi itu termasuk provider sih, tapi buy plus kayaknya
Bang, aku penat, Bang. Aku pengen tidur. Aku pengen tidur, Bang. Kalender atau dapat, Bang? Nggak dapat. Iya, Bang, makasih. Semangat ya. Efek Unchained Purple apa? 6% kaliin waktu provider reduce. Astaga. Tepental lagi aku. Ah, nanti aku collect pakai HP aja biar enggak nge-lag. Lihat nih dari tadi nge-lag banget sumpah nih. Woi. Bot cepet doang, jangan ah. Yang ada aku kena banned, Bang, pakai bot. Manual lah. Enggak pakai water. Kalau water miss, Bang. Apalagi yang kayak gini aja aku nge-lag kayak gini kok pakai water, mana bisa enak-enak lagi. Gitu loh. Masih banyak lagi deh. Kalau kalian mau lihat riwayat postinganku itu banyak sekali tentang ajaran profit ya. Bang, pokok pukulnya kok lagi. Anda bercanda, aku tampol, Bang. Servernya potato, iya. Jadi pengen break main GT tapi bingung harus profit ngapain. Ya. Provider aja, Bang. Atau nge-farming lah gitu ya. Ngetol di BFG. Sesat itu, sesat. Pernah puter roda enggak, Bang? Enggak pernah. Unicorn clean profit 1 world berapa sama modal? 1 world ada 2000. 2000 kaliin 200 is mungkin 40 BG-lan kayaknya atau 50 BG-lan. 50 BG-lan dapat 20 DL per week. Ada GT stabil atau belum itemnya ya? Masih enggak stabil sih. Emang farming masih worth it di zaman begini? Masih. Banyak farmer juga, tapi non farmable jelas. Yang farmable yang jarang di farming itu bagus. Ngemas apa, Bang, buat sekarang? Pilar sih bagus ya, pilar. Menurutku pilar bagus nomor 1. Pilar itu nomor 1 mas yang paling op sejagat raya. Jujur, modalnya kecil, profitnya besar. Dulu aku pernah kayak gitu. Aku modal seed 5 PL, jual blok 5 PL. Untung sudah berapa kali lipat kan gitu. Auto sold ke pilar? Ya, pilar banyak yang pakai. Apalagi kalau abangnya jual 6 PL. Dulu, ya, buy pilar gacor. Sekarang aku gak ada lagi buy pilar. Masih aja kok. Aku masih ada stok pilar, bisa sold kok. Mau ku coba? Nanti ku pasang di spot IME. Bang, udah main GT berapa tahun? 9 tahun bentar lagi. Crystal block itu bukan farming ya. Crystal block lebih ke gacha karena kadang-kadang seednya juga bisa rugi, Bang. Ya, itu tidak termasuk farming, tapi itu termasuk gacha. Karena bisa rugi. Seednya bisa rugi. Udah pernah kena ban belum sama 5 tahun? Pernah sih dulu tapi udah lama banget. Karena kesalahan info aja. Udah lama banget sih, tapi kan cuman enggak permanen, enggak, jangan. Enggak pernah permanen, enggak ya. Tinggal dikit lagi. Bentarnya kita end ini. Nanti itu kok. Enggak ngincer epic quest, Bang? Enggak. Karena epic quest itu lebih ke arah capeknya ya. Capek ngejarin goalsnya satu-satu. Daripada gitu, mending kita nge-farming kayak orang bodoh ini, profitnya besar gitu. Abis ini kayaknya aku akan istirahat sih. Iyalah, udah 2 jam setengah. Masa aku udah gak disuruh istirahat, Bang? Nama itemnya apa, Bang? Star Tool Droid. Set rata kanan. Ya, walaupun set rata kanan, crystal block tidak bisa di farm. Ya, aku notekan sekali lagi, tidak bisa di farm. Yang bisa di farm itu apa? Ya banyak sih sebenarnya ya. Tapi crystal block lebih digacha, enggak bisa. Pernah ke scam? Sering kena scam.
kebanyakan sih dari trading sama dari vending ya, karena rata-rata scammer itu dari trading sama vending. Nah kalau asteroid gua akuin itu farmable pakai rata kanan, tapi kalau crystal block tidak. Aku banget sangat sensi banget soal yang kayak gitu nih. Astaga salah. Paling gede kena berapa ke scam tahun 2018, kena scam 3 BGL. Bandingnya langsung dibalas Bang Eza, cuman enggak diterima. Tidak diterima aju bandingnya, jadi jelek akunku Bang. Ini report jahat banget sih. Science farmable set rata kanan. Ya. Wah, bahaya memang. Kadang-kadang ketemu orang yang tukang report, tukang cepu. Gak menghargai banget sih. Terusnya kenapa gak diambil? Nanti aku ambil. Ini bekas yang lama banget. Udah 2 bulan 3 bulan nempel di sini. DTP siapa? Ini original abangku. Udah selesai. Sebenarnya masih ada sih. Tekel berapa kan? 3,8 aja sekali susun live malah kena banned. Iya. Tidur Bang lagi sakit juga. Sebenarnya aku pilek doang sih. Nge-frame ya. Nggak bisa masuk lagi. Nah, udahlah sisanya besok aja kali ya. Udah dapet berapa dari GT? Aku nggak pernah jual Bang. Satu world full duit kisaran berapa Bang? 16 14 sampai 16 sih. Kalau aku belinya dulu yang world ini 16 lebih mahal, tapi profitnya udah lumayan sih gitu kan. Udah gitu aja malam ini. Kayaknya udah servernya udah nggak bersahabat lagi sama kita. Begel kan? Iya begel. Ya. Begitu aja sih sebenarnya. Servernya nganggu banget, jujur. Servernya nganggu banget. Tapi enggak apa-apa. Karena aku sudah kolek. Oh, masih, tapi udah masuk. Aku mau ending tapi belum selesai. Masih 22 menit. Kayaknya aku bakal kolek ini sendiri sih. Nanti malam aku kolek sendiri. Ini kalian kalau melihat ini masih lama satu farm, nanti aku kolek sendiri. Nih, ya. Ini kenapa bisa terjadi kayak gini? Karena gua coleknya subuh. Aku koleknya subuh. Ya. Jadi karena aku koleknya jam 7 pagi atau jam 6 pagi dimundurin gitu ya. Kan dipotong 7 jam 13 menit ya. Jadi terpaksa nunggu gitu. Satu farm dapat 6 DL. Will go top ya real Bang. Servernya suka lag-lag. Iya. Jadi gitu aja buat malam ini. Buat yang kalian mau nanya yang lebih lanjut bisa langsung di DM di TikTok. Kalian mau misalnya mau dapat sign juga dari TikTok, signku ya itu dari DM TikTok atau DM IG silakan. Item baru itu Bang? Enggak, udah lama. Udah tahun 2021 rilisnya. Ya. Go to private. No lah, ini not private way. Real bro, astaga. Real lah Bang, ini real way. Mana ada pokoknya dapat berapa DL ya, sekitar 20-an DL kayaknya ya. Mending tackle atau itu ya, tackle ini mahal, profitnya nggak seberapa, tapi karena aku males kolek ya mungkin 5 hari sekali ya cocok buat pemalas macam aku ini. Itu aja sih. Jadi ya, BTW makasih yang udah nonton buat malam ini. 1 world 14 BGL. Ya. Makasih buat nonton dan follower. Akhirnya kita mencapai 4000 follower, mungkin lebih kurangnya ya 4000 ya. Makasih yang udah membantu follow sampai akhirnya kita mencapai 4000 follower ya. Berarti nanti next time itu 5000. I like it, cheers. Ya. Yeah. It's fine ya. 4000. Kita akan goalsnya ke 5000 next time. Makasih yang udah
nge-give terutama I Johnny ya. Johnny yang temanku udah ya 4K coy, semangat. Jangan di unfollow lagi bang, jangan. Gue tuh 10.000 ya, nanti next time lah. Ya makasih yang udah follow, yang makasih udah nge-give. Semoga next time aku bakal lebih baik lagi dalam menyampaikan profit ya. Lebih baik lagi dalam menyampaikan ini live pertama di 2024. Ya live pertama di 2024. Oke. Itu aja buat malam ini. Makasih dan selamat malam. Dan mohon maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mohon maaf banget kalau ada kata-kataku yang kurang berkenan, misalnya menyakiti hati Anda, ya mohon maaf ya. Live setiap hari enggak bang. Ini kebetulan aku live, biasanya aku live tuh hari Jumat. Jumat Sabtu doang. Hari ini live karena aku lagi pengen aja. Kalau enggak pengen enggak gitu ya. Itu aja. Makasih bang. Selamat malam ya.